asin banget. Enak. Makan apa? Makan bakso aci. Emang kuat pedes. Ini enggak ada cabenya, enggak ada. Di sini polos banget. Iya. Polosan cuma kuah doang sama kuah dan bakso aci. Kuahnya ada. Selamat makan. Selamat makan. Makannya asin banget. Mau kasih lihat. Jadi ini bakso aci. Nih. Ini baksonya. Ini aci ya? Aci semua. Yang aci yang bulat baksonya. Oh, ini yang bulat-bulat ini aci. Enggak, itu pilus. Oh, pilus. Ya itu tadi maksudnya tadi yang bakso yang kamu. Kalau ini apa? Ini somai. Somai. Oh, ini? Batagor. Batagor. Sebelahnya enggak ada dong, berarti. Beda tuh. Oh, beda. Tambahin air panas kuahnya kalau kita asinan. Asin banget. Kepedesan aku. Ini pakai kecap banget. Enak banget. Pasti. Kamu pakai cabai bumbu ini juga gak tadi? Sama cabai yang itunya. Asin banget. Banyak banget sih. Asin banget nih menurut aku. Makan apa? Bakso aci, Bun. Udahlah, tulis aja di caption, makan bakso aci. Kalau enggak semuanya pasti nanya. Mereka baru masuk pasti nanya, makan apa tuh? Minta pizzanya, udah habis. Ini pakai kecap enak banget. Habis. Mabar bakso aci. Makan bareng bakso aci. Biasanya dikasih jeruk. Oh iya ya. Itu enggak ada tadi. Pakai nasi enggak? Enggak. Beli lampu disco. Mungkin apa hilang. Ini ada jahenya ya? Emang ya? Kencur. Iya. Kencur. Aku jarang banget makan bakso. Aku enak. Juga. Enak. Kata enak. Favorit banget bakso. Gak jadi makan sushi katanya. Gak jadi guys. Gak jadi. Jadi sebenarnya kita udah makan nasi. Ya kan Nin? Nasi sama ayam. Teriyaki gitu. Terus aku kayak, yaudah udah makan sushi. Lagi. Nanti udah kenyang tapi boros juga. Mendingan kita beli ini aja. Masa aja. Enak. Kenapa sih? Baca ini. Oh. Tutorial makan bahasa Sinjuara. Oh, sumpah. Baca doa sebelum makan. Foto selfie. Dilarang ingat mantan ketika makan. Makan pakai tangan kanan. Iya, Pak. Yap. Somai. Thank you lampu diskonnya Kak Brili. Kak Gila. Kak Brili, makasih. Ada bau ikan. Batagor tuh bakso tahu goreng. Batagor bakso tahu goreng bener sih. Keras ini. Demi apa sih Shani nggak tahu? Mohon maaf.
namanya Batagor ya, Batagor. Enggak tahu panjangannya. Aku juga baru tahu kok Batagor. Akhirnya Batagor tuh pengen pangsit gitu. Emang kan kayak pangsit? Iya. Bukan. Iya. Tapi yang pakai kuah kacang biasanya apa? Kan dia masih ada Batagor. Iya. Iya, tapi ternyata bukan. Ternyata ada kepanjangannya, aku juga baru tahu. Hai, kita lagi showroom. Oh my god. Gak apa-apa kan udah bakal member. Hah? We meet again. Lu pakai bajunya Lydia. Iya. Kok lagi long? Baru kemarin kayaknya. Kayaknya kocok kan. Ada yang kangen gak? Ini habis kira duit nih. Yang habis kira duit. Yang habis kira duit nih. Hai. Mana Kak Nadila? Sini. Ini Kak Nadila di sini guys. Kalian lagi mama? Iya. Haji. Enggak. Habis latihan. Abis ek ini ya. Abis uing. Uing ya. Parahnya di kosan doang kan? Jadi kita bisa sempol aja ya. Oh iya ya. Mau sih. Tanya enak pakai ini. Enak ya. Wah pedes banget nih. Boleh nggak ya? Sempol guys, sempol. Halo mbak-mbak biasa, banyak yang bilang gitu kan? Mbak-mbak biasa. Mau gak? Mau gitu dong. Boleh gak? Aku lihat lagi tweet pertama yang Kak Nadira. Iya. Aku juga. Aku juga lihat. Kocak sih Kak Nadira. Jatuh. Makasih Kak Nadira. No. Mau boleh gak kan? Anilnya mau coba gak? Baswat. Ini pedes ya tapi? Aduh gak jadi deh. Ya Ci, dikit yang gak pedes nih. Tengahnya. Dilap-lapin aja. Pake aja Ci, Ci. Ini mau enggak. Ini ambil aja kamu ambil. Kamu lap-lapin. Ini Nadila, lost time lo sih. Hah? Lost time kah? Sabarnya setelah lulus. Ya, aja baru sehari gitu ya. Gak usah kak, Anil. Ini hari kedua. Pedes cuma. Aku akan berusaha akar lah kak. Kenapa itu ini sempol? Ini mak kayak itu. Karena pedes. Gimana mau udah baca surat aku belum? Belum, gua enggak berani. Kenapa? Kayak demi apa? Belum siap. Itu kayak surat terpanjang dari semua orang itu terpanjang buat lu. Buka. Buka. Enggak buka. Belum siap. Demi apa? Karena dia ambil ijazah ya. Iya. Ambil ijazah. Ambil ijazah. Kak, kok kakak kurus? San? Stress. Enggak sih, Chris. Pipinya makin ada. Badannya kurusan. Atau ah, gak tau. You look tired. Yeah, of course. Nadila cat 3 jari. Ada topik gak sih, Kak? Sempol lagi ya. Kemarin kita coba Aci. Sempol pakai ini kok Aci. Oke. Enak lah. Kok pakai kuah aja. Itu gimana? Itu pedes. Jadi pengen nih aku asin-asin. Di antara tiga orang ini siapa yang paling kuat makan pedes? Mi. Anin. Gracia. Yang mana? Wah, gila. Aku. Oh ya? Wow. Gak bisa ini. Makan apa ya? Kan ada kegiatan apa nih latihan? Shooting. Udah selesai. Udah. Cukup banget sih film. Shooting film hantu. Itu kan? Oh, tahu. Tahu kan? Hantu ya tahu. Iya. Saya mbak, keluar beneran nggak? Iya. Kan. Kemarin aku dikejar kupu-kupu. Kupu-kupu? Serius? Hantunya berubah jadi kupu-kupu. Dikejar beneran? Siluman kupu-kupu. Gimana siluman kupu-kupu? Itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Mukanya gimana? Hah? Mukanya gimana? Dia berbentuk kupu-kupu. Ini beneran? Beneran. Really? Angin katanya. Kejar siluman kupu-kupu. Ini di showroom aku isinya kupu-kupu semua tadi. Kupu-kupu? Iya. Tapi warnanya bagus itu. Iya. Yeah. Tapi tengahnya tuh gak apa? Kucing. Selamat istirahat. Oh iya? Iya. Yeah.
Kuma Oshiku ini. Pidinim. Iya, pidinim. In frame dong pidinim katanya. Makan yang manis sih. Iya. Pedes banget emang sebetulnya enggak pedes cuma karena aku tidak suka pedes. Jadi nomor 1 kakak. Ada yang komen? Nomor 2 ya, mana sih? Nomor 3. In frame dong pidinim. Nomor 3. Aku enggak bisa, aku malu. Sore. Belum selesai. Hi from Philippines. Hi from exclusive, Indonesia. Exclusive guys. Pinka. Ya, Bu. Ke Agan Sam Hanti. Dan Nayi. Sekali sama. Sekali sama. Sekali sama. Ada Kak Wahyu, ada Kak Yunda, Kak Afia, Kak Gera, Kak Bibi. Hai. Sudah enggak? Mau bikin domino challenge enggak? Botok yuk. Hai. Yay. Teman. Hello from Finland. Hello. Really? Finland. Really from Finland or Uso? Ini enak. Uso ya, Uso. Mau nyalain enggak panas? Gara-gara pedes jadi panas. Ih, Gracia sampai nangis. Enggak nangis, guys. Tapi keringetan. Guys, aku mau bikin gambaran lagi tapi ke Gracia. Kalian bantuin ya gambarannya apa? Yang di sini kemarin ada ngedit seru lucu banget sih. Banget mas. Kita sampai ngakak-ngakak. Aku masih nonton itu tau kalau aku lagi pengen. Iya. Lucu, aku juga. Aku lagi vlog apa? Ada deh. Vlog lucu apa? Nih. Jadi kalau misalnya aku pengen ketawa, aku nonton itu. Nonton siapa? Nonton apa mani? Hah? Kita kan punya vlog. Oh. Nonton kita. Eh, acinya ada di sini ya? Iya, ayam-ayam ada. Gitu. Kenapa? Apa? Mhm. Lihat ini dong, yang ini dong. Foto. Ya. Makan apa nih? Gak, kenapa ini kamu ada sesuatu? Makan bakso aja. Ada cabe bahkan. Hah? Bener-bener. Kok bisa? Kok bisa cabe di sini? Itu gak masuk mata. Mana bantuin kalian makannya. Bantuin apa? Ada deh. Kak Baby gak ada. Kak Baby gak ada di sini guys. Ini banyak yang nyalain Kak Baby. Sumpah pedes banget sampai tenggorokan aku kayak. Ngapain aja tuh di lagi ada kegiatan. Kumpulnya aja pedes banget apalagi ini. Ada tahu. Enak nih buat makan siang begini. Makan siang sakit perut di. Enggak, ya enggak pedes. Udah murah, kenyang lagi. Hemat. Masak sih. Biar hemat. Masak biar hemat. Dari kita ada 4. Aku tahu nih. Dari kita ada 4. Kita? Bukannya 11 kata kamu. Enggak, di sini jadi kita ada 4 kan. 5. Enggak, 4. Soalnya manisnya cuma kamu. Kaget. Ada siapa aja, ada Gracia sama Anin. Speechless. Cengok dulu. Ya aku cuma tau gak. Gak langsung bereaksi. Bingung Gracia. Bingung, hah? Oh, kira aku mau dikerjain lagi. Mana pizzanya? Beli. Pizza. Beli tadi siang aku makan pizza. Pizza sweet. Iya. Enak pizza sih.
Pizza yuk. Sushi, sushi. Aduh, sashimi enak banget. Bakso siap. Kenyal-kenyal. Salmon. Ih, lampu disco. Daging siap. Terima kasih, Kak. Kak Cika itu yang kasih lampu disco. Kak Cika Kui. Thank you, Kak Cika Kui. Tuh rambut kayak tadi udah kayak panjang gimana? Aja ya. Iya, sumpah rambut aku kenapa cepet panjang ya. Kok enggak suka? Lagi suka rambut yang kemarin. Rambut yang begitu. Mm-hmm. Jadi ini cukup panjang. Aku tadi nemuin jedai. Tahu jedainya siapa? Aku pakai. Ini kayak kalian bukan? Kayaknya kayak punya grandma. Hah? Dimana? Serius? Itu dimana? Di bawah? Iya. Iya kayaknya. Gak tau, Ding? Jadi aku gak tau ini jedai siapa, jadi aku ambil. Baso-baso apa yang bersih? Enggak, aku ambil, maksudnya aku pinjem. Baso Haji. Yang nanggung, gak panjang, gak pendek. Coba kamu tutup panggung mata ya. Gelap ya? Iya, saya aku tanpa kamu. Ih, gemes. Tapi kayak ntar kocak kemarin. Di sini orang Jogja ya, pantesan istimewa. Itu lucu banget. Istimewa. Baru kali ini aku minum tuh abis biasanya buang. Seriously? Iya. Sayang bau. Gih, kamu masih mau bahas soal cinta? Emang kenapa? Oh, kira kamu mau bomba? Enggak. Aku udah kenyang. Kenyang banget. Aku juga kenyang sebenarnya. Kenyang aja. Eh, enggak. Kenyang banget. Gantian gombalin sini, tidak bisa gombal. Baso aci di sini nggak ada merah sedikit pun. Baso aci anin aku. Kamu paling merah, Ge. Kamu semuanya sambalnya kamu masukin. Semuanya sama bubuk juga. Bubuknya aku semua. Tapi aku nggak suka. Enak. Mau coba ah, coba dikit. Ini asin banget, Ge. Serius. Oh, iya, asin banget. Hati-hati kayak keselak. Mau coba dari satu gelas ya. Super pedes. Yang merah. Asin banget. Ini mah dari baunya juga. Asin banget, enak banget. Emang iya. Kan mau minum pasti. Asin banget. Bilang ini asin banget. Enak banget. Iya. Itu yang di sini. Oh, yang anin. Enakan aku. Aku enggak pedes. Enakan aku pedes. Punya. Soalnya aku lagi sariawan jadi enggak. Ih, justru sariawan itu makan cabe langsung sembuh sariawan. Wah, kan vitamin C. Terus juga. Gila, bubuk tuh ini ya, yang iya kan yang itu. Aku paling suka punya. Ini udah lihat belum gombalan yang udah dia? Udah lihat. Keren deh kalian. Sarannya sesat. Apa? Yang tadi disuruh makan yang pedes. Enggak, beneran. Kan cabai itu penuh vitamin C. Kalau misalnya hariwan cabai vitamin C. Emang ya? Jeruk kali ya. Cabai itu vitamin C tau ya kan. Emang cabai itu vitaminnya? Agak. Kenapa ya? Beneran. Bentar, kenapa ya kuahnya cisa ini asin? Terlalu asin karena yang manis.
dia yang jawab sih? Kenapa? Yang dari gak lucu. Aku kira kamu bilang karena yang manis cuma kamu. Iya. Maksudnya si Shani, ngerti gak? Oh iya. Kamu gak expect dia bilang gak sih, ah. Ya udah. Tadi waktu ini datang aku kaget banget, aku kira isinya nggak ada acinya. Hah, cuma segini? Ya gue apaan ya itu? Udah mau marah ya Cika? Nggak mau emosi. Emosi. Soalnya kan acinya kepisah kan sama kuahnya, terus siomaynya, piusnya gitu-gitu kepisah lagi. Sorum. Oh sorum. Tiga bertiga langsung. Iya. Hai. Wow. It's a good day. Yeah. Sorum together and then change people. Min kok diam aja nih? Nggak tahu. Kayak enak aja gini. Diam aja cantik. Jatuh in front yuk. Oh tidak. Gini banyak tahu di showroom aku yang benar-benar suka sama Bang Jabib. Jangan mau kan. Jabib bos sih hadir, Kak. What's up? Kursi guys. Sibuk nih emang. Si orang kursi di kiri nih. Terus di kanan juga ada kursi. Di tengah-tengahnya? Pulau Jawa. Kursi. Jadi ingat kalau sirkus pasti kayak gini deh. Kok bawa itu sih? Selalu minum. Ada namanya enggak tuh? Ada kursi Jabib. Selalu minum air. Namu warna pink. Eh kayak mau naik gunung gak sih? Eh Bang Jabib kayak mau naik gunung dari Bang. Guys, Bang Jabib kursinya pink, terus tempat minumnya itu apa namanya? Termos. Nah, termosnya pink. Lu biar lucu ya. Apa pink? Suka warna pink. Tuh. Cute ya. Tuh, yang ini pink. Jabib. Hampir ketolak. Hampir ketolak nih. Pinky-pinky yang minum pinky. Jadi kita skip entertain ya, yang bagus waktu kita di showroom gitu ya. Bahas yang lucu-lucu, macam-macam, dan mengeducate klien-klien, oke? Oke. Ya, Kevin? Kevin? Kamu sempol. Masya Allah. Baru datang. Pinky boy. Yoi, pinky boy. PUBG enggak bang? Bang Jabibnya udah pergi guys. Kira belum berhenti ngunya. Iya. Gimana mau berhenti? Karena dia makannya gak sambil minum guys. Aku ambil minum manis lagi. Cishani kemarin aku habis nonton YouTube-nya. Ada orang dia kayak terdiagnosa diabetes terus? Type 1 karena minum manis. Karena gak tahu dia imun juga sih, kena imun juga imun. Terus kayak dia bilang pokoknya ngomongin tentang diabetes gitu sih. Terus aku ingetnya Cicani suka meminum makan manis. Jangan sering-sering ya Ci. Sumpah dia yang kayak jadi kayak ada, jadi kan kalau itu kan kalau autoimun ya kurang insulin kan, jadi apanya itu pokoknya yang dalam organ itu nggak ngasih insulin lagi. Insulin itu apa sih? Aduh apa ya, aku susah jelasinnya. Terus habis itu intinya kayak jadi kayak susah mencerna makanan gitu loh. Jadi terus kayak dia sampai dia kalau itu kan orang diabetes terus kayak autoimun harus suntik sendiri kan. Harus suntik sendiri.
harus suntik sendiri, suntik insulin sendiri, harus cek gula darah tiap sebelum makan, setelah makan. Gulanya soalnya manis. Dicetek gitu. Ya dicetek. Kalau diabetes. Iya, terus dia tiba-tiba baru nemu alat, jadi dia tuh kayak barcode gitu di sini. Jadi jarum. Jarum bentuknya kayak gini. Tapi kayak terus ditusuk kayak gini. Itu jangka waktunya kayaknya 2 minggu 14 hari deh baru bisa dilepas lagi. Jadi jadi kan susah ya kalau tiap hari mau cek gula darah ditusuk-tusuk ya bolong lah semuanya enggak sih? Kayak jadi itu alat yang kayak mempermudah sebenarnya. Kayak ditusuk di sini terus ada kayak buat alatnya gitu di scan. Jadi kita cuma bisa jadi kayak ditusuk sekali tapi itu enggak copot-copot gitu. Jadi pas per 14 hari baru bisa dicopot. Aduh, takut. Hati-hati, tau. Iya, aku nonton Margo Staffel juga. Itu yang aku tonton. Apa tuh? Lebih ke minuman sih aku. Minum. Kalau makan aku. Kalau minum aja. Selalu ya, aku sekarang setiap hari juga bisa minum manis. Setiap hari minum boba. Bisa kan? Aku boba enggak tiap hari. Tapi pasti tiap hari ada minuman manis. Iya, pasti. Aku soda tau. Iya, aku soda. Lebih parah. Kalau aku mendingan susu aja. Susu iya aku minum. Pokoknya sehari kayak susu, harus ada minum. Susu plain gitu. Oh, lebih baik. Atau deh kayaknya emang udah kebiasaan dari kecil ya. Lidah aku dari dulu enggak dibiasain buat makan pedes gitu. Jadi enggak emang apa? Aku kalau makannya kan suka milih-milih kan. Jadi emang enggak bisa makan semua. Kalau aku dari dulu makan apa aja? Aku ya, juga. Kayaknya enggak dibiasain gak buat ini. Dan hobi jajan. Kalau jajan aku juga suka. Bayangin anak SD 100.000 seminggu. Gila. Padahal bawa bekal. Iya. 100.000 seminggu. Aku aja SD 2.000 doang. Pas itu 5.000. Jajannya. Seminggu sehari. Bahkan itu aku enggak pernah cuma jajan. Kan, aku SD enggak pernah jajan. Cuma aku ditabung. Kan. Jadi cuma Senin sampai Jumat berapa tuh? 5 kali 5. Sabtu eskul doang aku. Sabtu tuh. Jadi dulu sekolah aku belakangnya tuh ada jualan pempek. Terus nongkrongnya di situ. Enak banget. Yang gaul-gaul tuh nongkrongnya di situ. Kamu gaul dong. Gaul banget. Aku kalau main sebenarnya mainnya dulu di mall doang. Kalau main. Kalau aku dulu kan enggak ada kafe-kafe kan. SD ke mall. SD jarang ke mall. Maksudnya kalau sama teman-teman jarang ke mall sih kalau SD. SMP sih baru. Aku sering. Iya, aku SMP ke mall. Kalau SD aku ke SMA, bayangin SMA aku depannya mall. Ih, enak banget. Dua lagi mallnya. SMA aku di mall. Iya, SMA kita juga di mall ya, mohon maaf. Jadi kayak beli makanan dulu baru naik ya kan. Aku pun ke sekolah cuma TO doang guys. Aku Jojo udah nongkrong SD aku mainnya di rumah teman aku. Oh iya. Sukanya siapa hari Sabtu kok kenapa kamu ya gitu. Kalian ngerasa gitu enggak? Kalau aku dulu enggak ada boleh mamaku pergi, malah gitu. Kayak harus datang ke rumah aku. Dan sedangkan aku tuh enggak suka kalau orang-orang datang ke rumah aku. Kayak there's no privacy. Aku nih. Biasa lambung-lambung kecil ini. Oh, enggak suka ya. Tapi lambung-lambung kecil. Oh, sini udah bener. Masih banyak kok, saya enggak serius. Terima kasih. Tadi dari Kak Putri pengen. Coba lihat kalau coba tanya Kak Putri dulu, Kak Putri SD. Jajan berapa? Yang sampulnya. 1.000 ya seminggu. 500 hari. 500 perak. Tapi aku dapetnya 2.000 apa aja? Minggu. Itu sekolahnya buat ongkos-angkot. Ongkos-angkot berangkat 100. Sehari 1.000. Ongkos-angkot berangkat 300. Ongkos-angkot pulang 300. Jadi 400 ya buat jajan. Jajannya apa? Dulu tuh gak ada nasi kuning yang di plastik kecil. Apa sih kotak plastik nasi kecil? Nasi kucing. Oh, Mika, kereta Mika. Iya, itu. Oh iya, tau. Cuma 250. Gila, kok aja udah 10.000 kali itu? Beda lah. Beda zaman. Itu benar-benar Mika yang kecil kotak gitu kan? Iya. Mika. Terus Mika gitu. Apa namanya? Teh boteh, teh es teh manis 100. Dulu ada mainan, ada permen yang isinya kartu Pokemon. Terus itu permen. Kan mahal, itu mahal. Iya, ada permen kayak permen yang bisa mengubah warna lidah. Oh, tahu. Tahu. Kan? Itu jadi dulu ada kartu Pokemon itu mahal. Satunya 500. Jadi kayak aku harus nabung dulu berapa hari gitu biar bisa beli. Terus teman-teman yang kayak pada bilang full 10 gitu kan. Enggak bisa. Enak ya kalian udah kaya-kaya ya jajannya ya.
Aku 5.000 SD kak. Aku SD 100.000 seminggu. 5.000. Sehari pun masih sisa. Aku nggak suka jajan. Ditabung uangnya. Beda generasi. SMP berapa? SMP 10.000 sehari. Iya. Wow. Karena aku makan catering gitu. Aku juga makan di bawah. Aku bisa yang paling. Makasih ya. Iya. Aku SMP 200.000 seminggu. Serius? Iya. Aku tuh gak pernah dikasih uang ini tahu mingguan bulanan sehari ya. Iya, sampai aku masuk JKT. Maksudnya kan gara-gara JKT kan jadi ada penghasilan sendiri. Gitu. Jadi itu baru pegang. Kita lagi showroom. Sebelumnya enggak pernah. Kamu tadi dulu uang jajan SD berapa? SD aku 500 sampai 1000 kali. Tuh, masih 500-an. Aku SD itu 2004 ya. Sampai 2006. Enggak, 2006 masih SD. Itu udah mulai 5000. 2010-an kan kita SD, guys. Dulu aku ingat banget sebelum SMP seminggu berapa? SMP 5.000 teh? Enggak, 5.000 tuh SMA. 2.000-3.000an ya berarti SMP? Ya segitulah, kayak 10.000 3 hari mungkin. Oh my god. Tapi bisa jajan apa aja? Kenapa? Makannya kenyang. Mainnya makanan. Iya, jajannya cukup lah. Cukup kok. Kayak 10.000 3 hari deh SMP. Atau 5.000 3 hari, aku lupa. Tapi tetap bawa makanan. Kadang-kadang kalau SMA aku bawa makanan. Kalau teman SMA biasanya kalau lagi enggak punya duit ngajak puasa bareng. Oh, puasa bareng. Puasa bareng jadi kita berpuasa biar enggak jajan. Iya. Kalau enggak ngajak bekal. Bekal aja. Bekal iya. Aku pernah SMA 5.000 3 hari deh. Waktu zaman susah tapi ya. Tapi aku diantar jemput sama mama papa kalau enggak sama pacar aku. Wih, jemput ya. Jadi makannya dari pacar biasanya. Iya. Makan. Aku pasti ada yang antar jemput kalau nggak mama bapak ya berarti pasti cowok. Ih gemes banget. Kalian SMP ya? Iya. SMP sampai sekarang nggak bisa. Rasain gemes. Jauh beda ya bu. Nggak kayak kita lagi showroom. Oh ini lagi showroom. Oh my god. Serius? Iya, teh kirain tadi. Teteh mau in frame. Enggak mau. Jangan, enggak mau. Aku udah dijemput nih, aku siap-siap pulang ya. Ih, udah. Sekarang kemarin di kota itu jemput pacar, sekarang jemput suami. Iya dong. Dadah. Dadah teh. KPN ye. Hati-hati di jalan nih ya. Teh Melody punya so Dilan. Iya, so sweet banget. Kirain survei. Survei apa? Survei apa? Bahkan survei Chris, kripsi lagi. Skripsi. Krispi aku mau. Krispi. Cici kok gak dijemput suami? Iya. Makasih kak Sansan. Mana nih suaminya gak pernah jemput nih. Di Bali ya. Udah enggak di Bali dia. Ini showroom siapa aja? Semuanya. Kita bertiga. Mau kalian bertiga emang boleh aku kayak gitu? Boleh. Hai. Mati. Eh, mau kopi. Kemarin si Friska showroom ada kecoa dong. Oh, iya. Di mana? Di rumah. Udah aku semprot ternyata ada di atas tangga pinggir dia. Oh. Serem banget. Ih. Terbang enggak tuh kecoanya? Aku nakutin kamera lu pakai itu yang di bawah tadi. Jangan. Nanti aku capek. Big marah. Big marah. Kamu lo takut kecoa emang? Oke. Okay. Ya enggak jadi, guys. Nanti disemprot bener. Terus kamu yang disemprot kecoa nanti. Terbang. Oh, jadi aku takut ah. Nanti dia marah beneran, guys. Ngadi-ngadi si Anin katanya. Nonton tuh suaranya Friska teriak panik. Tapi kalian paling geli sama hewan-hewan yang kecil yang jijik gitu apa? Hewan you know. Jadi cicak. Aku juga cicak. Cicak. Aku tikus.
aku semuanya cuma jijik, cuman kayak kalau mainan ya udahlah. Kalau mainan aku juga. Tapi kan bentuknya kecoa. Ah, thank you. Ini you. Dari siapa? Dari Kak Farhan. Lagi tahu semuanya Kak Farhan ada di sini ya. Iya, cie, janji manis. Thank you. Makanya jangan gampang termakan oleh janji-janji manis. Kak Farhan buaya. Dia tadi ituin Bril ya, lupa aku. Ih, caranya biar gak takut kucing gimana? Dadah teh. Dadah teh, hati-hati. See you. Dadah, Kak. Caranya biar gak takut kucing. Ya pegang aja kucingnya. Pelan-pelan. Pengumuman mengenai ini. Kalau aku ngeprank. Astagfirullahaladzim. Tikus lucu san, iya apa lucunya? Jiji. Itu tinggal dimasak. Ya. Tinggal dinginin. Tinggal dipanasin. Tinggal dituang. Tewan. Oh, bebek. Kan itu kan ada tewan-tewannya. Itu direbus. Terus kuahnya. Oh, udah ada kuahnya juga. Udah ada. Apa pokoknya tinggal direbus itu. Udah bagi dua mata habis. Itu dijadiin satu atau gimana? Jadi kalau hamster beli juga. Padahal dulu aku punya banyak hamster, tapi sekarang aku beli. Namanya tipis. Dia lama banget dah. Apa? Ngunyah adalah passion. Aku ganti. Ganti kok. Ganti caption. Ngunyah adalah passion. You girl, baru kelihatan lagi. Ranoi 26, thank you. Makasih. Anin hamster gimana? Kok bakal bikin? Enggak, hamster aku udah mati. Udah baik. Ah, iya. Iya. Kamu enggak kasih makan ya? Lucu banget tuh kucing. Thank you Kak Farhan, thank you. Dari mana apa guys, hamster aku udah mati, guys. Rest in peace. Hamster Ani namanya siapa? Jadi pertama yang dosan duluan yang mati. Ayah, yang dosan nah, putih. Nah, dosan. Tiba-tiba kaku. Terus yang sebelahnya, terus yang hitam kan Han Ji Pyeong kan. Terus kayak dia stres gitu kayaknya. Terus Han Ji Pyeong. Terus 3 hari kemudian dia mati juga kayak. Matinya kayak gini juga. Kaku. Kasian. Mati karena apa nggak tahu? Mati karena apa nih nggak tahu? Nggak tahu. Padahal aku kasih makan terus. Terus tahu. Tapi emang hamster gampang mati. Makasih kak. Ih kenapa sih namanya cicak Oshi? Apa aku lucu nggak? Tikus ya bun. Aku nggak. Kalian mau nakut-nakutin aku, tapi aku nggak takut kalau sama avatar yang lucu-lucu gini. Hewan beneran gitu baru takut. Kedinginan AC kok kayaknya pada ganti apa tipe sih ngeselin. Tuh kan kalian di sini udah nggak ada yang pakai, ada sih banyak sih yang pakai kupu-kupu. Salam kenal Shani, hai salam kenal Savero new visitor. Hamster iya hamster aku. Makasih Kak Farhan. Karena aku tuh ngebayanginnya kalau kayak tipu, kalau kayak tipu, kalau kayak kecoa, terus cicak gitu, itu kan masih kecil kan, jadi kayak. Tapi cecep aja cicak sih. Cicak sih. Cuma kalau tikus aku kan dia udah agak gede kan. Iya sih. Jadi tuh, iya aku beli. Di atas kalau cicak tiba-tiba jatuh masih kering kamu. Hmm. Tapi jarang banget sih kayak gitu, iya masih cicak, jarang jatuh. Anin jarang nongkrong sama Siska dan Rona, iyalah aku kan sibuk guys, gimana dong? There's no time for me. Oh my god. Lagi apa Shani kata Safira? Iya cicak suka jatuh makan. Tiba-tiba. Yuk bisa yuk pelihara kupu-kupu. Jadi dulu aku pernah masukin kupu-kupu ke dalam. Kayak gini lah maksudnya kayak nih. Terus aku tutup pakai tisu. Terus mati. Kamu membunuh kupu-kupu itu dong. Aku nggak tahu kalau dia bakal mati. Aku kira dia. Lu balik ya nanti? Ya. Bareng nggak? Ya. Jam? Mau ikut ke kosan. Ini jam berapa? Kah? Ini jam berapa? Apa? Jam 8 kurang. Jam 8. Jam 8.15. Sekarang jam 8. Iya. Nah, kamu udahan 15 menit lagi. Iya. Bisa semua istirahat. Iya. Ada. Hah? Oh, kok ada lagi? Buat yang
Gak ada nai-nai di sini. Rahasia kapan nginep? Iya, harusnya hari ini nginep ya? Iya. Beli hari semut. Di semut beli tadi. Nginep. Dan hari ini aku belum beresin kamar. Iya. Kami bilang nanti aja bisa aku beresin kamar. Padahal gak apa-apa tau. Makasih Kak Noe 26. Hai. Kok kalau ramen enak gimana sih selain tim Wita? Masih tim Wita. Baru udah tutup. Iya, maksudnya jam segini. Enggak, enggak apa-apa. Kan gua makannya besok. Ya udah baru. Enggak apa-apa ya. Di mana sih dia menu? Kalau mau dapat tempat di sekolah lagi, terima kasih. Udah yang sepakat. Bariuma tuh di mana? Bariuma. Keluarkan City Walk. Oh, City Walk. Bariuma yang kuning. Halal gak? Nah, ada yang tapi ada yang ada yang halal, ada yang cah. Oh, tapi kan tempatnya gak halal dong. Iya, emang suara Kanadila guys. Oh? Ini showroom. Hai Amalia. Hai. Amalia. Sekarang Bombo Mania udah pindah ke Novaro. Jabit Mania. Ex-member inframe dong, gak mau dia kok gak dibayar guys. Eksklusif. Udah susah sekarang. 1 menit mahal. Udah susah. Nih Kak Bombom nih, mantap. Siapa Kak Bombom Oshi? Pasti Bombom Oshi. Iya kan. Makasih Kak Farhan lampu diskonnya. Bombom Chan. Itu pacarnya Nadila sekarang. Gosip mulu. Pada kepo ya Kak pasti. Iya. Kak cari pacar dong. Cariin dong, kayak kayak kata orang tuh gampang ya, abis keluar terus gue kayak mana ada, tidak ada pria yang mendekati saya. Semua hanya mention gue doang rame, tapi gak ada tuh yang ngechat gue. Makanya gue ngechat mulu. Iya, dia tau kan Nadila ngechat. Jadi kayak mau jadi selected deh. Karena kan gue udah gak di grup JKT kan. Jadi kayak jadi udah sepi banget notifnya. Sepi banget pasti. Apa nih yang bakal gue lakuin gitu. Biasanya kan ada schedule, ada member, ada apa. Ayo guys, siapa yang mau sama Nadila 22 ya? Nadila Wantari. Enggak, umur berapa? Iya, 22 tahun. 22 guys. Jakarta. Bisa main gitar, bisa nyanyi, pintar, bisa bikin nyaman. Bikin nyaman, bertalenta, asik, pintar. Diajak bisa, ngobrol, diajak bisa bertukar berdiskusi, pikiran. Ya. Kalau diajak nongkrong anaknya kuy banget pokoknya. Iya. Twitternya apakah perhatian? Baik banget. Peduli. Cuman cuek dikit ya, guys. Cuek-cuek perhatian gitu deh. Hmm. Kalau yeah. Mengomentari kalian tuh pasti bisa bikin kalian jadi lebih baik lagi, guys. Yeah. Jujur banget orangnya. Mm. Oh, terbaiklah. Bisa masak mie enggak katanya? Oh, jangan. Bisa. Apa aja bisa. Apa aja bisa. Serendam bikin aja. Nyaman doang tapi enggak ada waktu lah, udah keluar makanya. Ini banyak waktu nih. Banyak waktu. Banyak waktu. Sampai enggak tahu waktunya mau dipakein buat apa. Saking gabut sih. Nadila showroom dong kan Nadila showroom. Ada yang komen sih Nadila. Thank you Papa. Apa? Nadila Pantari. Yang kan Nadila nge-tweet tadi. Oh. Namanya. Makasih Kak Brili. Bisa masak enggak? Wah, pasti bisa lah. Nadila lagi mandiri, independent woman. Nen kabarin aja aku. Iya. Dah. Okay. Dadah. Anaknya enggak ribet, pokoknya terbaik. Dua-dua apa sih? Terima brondong enggak? Terima banget tuh kayaknya Nadila. Yang mau sama Nadila tuh lagi nyari sugar baby, guys. Ih. Umur enggak masalah tuh. Yang penting isi lo. Kita lagi nyariin jodoh buat Nadila. Jodoh buat Nadila. Habisin aja semuanya. Cishani aja boleh enggak? Iya. Buat kuah pakai ini ya. Pakai kuah ini enak banget. Di gaji bawah. Harus di atas. Ada ice dulu. Cream enggak ya? Pengen ice cream. Sugar baby apa sugar daddy itu katanya ada yang komen. Kalau sugar baby itu adalah kalau emang nyari sugar baby, ngerti enggak sih? Iya. Enggak boleh ya sugar-sugaran ya. Tidak. Enggak. Hati-hati nanti dimanfaatkan. Kita salt aja. Salt. Salt baby. Sugar glider.
Halo Uma, topengnya mana? Kenalin ke kamu aja sih. Aten jodohin ke Nadila guys. Beda server. Beda server. Gue rasa itu tipe yang posesif masih sama Adika. Posesifnya kayak gimana dulu yang ada gue gak boleh pacaran? Iya. Really? Really? Iya. Kalau aku malah kayak mana kenalin dong gitu. Kamu juga? Kamu kakak? Ya maksudnya aku kayak Anin. Iya. Maksudnya aku gak boleh pacaran karena bukan. Dia belum bisa. Kamu gak bolehin dia pacaran? Iya, gak bolehin. Pokoknya gak bolehin sebelum bisa punya cari uang sendiri. Wow. Oh gitu. Kan kasihan ceweknya. Gracia iri guys. Ngapain? Iya. Standar maksudnya kalau misalnya mereka udah punya pacar aku belum punya, masa? Gak gitu. Mau, gak mau. Apa dulu lah? Nunggu dia nunggu Gracia ya, graduate 10-20 tahun lagi lah. Ya lagi mereka juga masih kecil lah ya. Masih harus explore, bukan waktunya pacar-pacaran, masih kecil. Ataya aja, Ataya, adik aku udah punya cewek. Tuh adiknya Ani sih, bucin, bucin mania banget. Mantap. Aku pernah liat TikTok, tapi nanti ketahuan adik aku. Aku pernah liat TikToknya di komen, di mention gitu sama ceweknya. Ceweknya ukti-ukti gitu. Lucu banget, sumpah. Serius iya. Kan yang aku liatin kan iya. Umur sebucin itu adik aku pasangin tali setan. Adik kamu sama adik aku sama enggak sih umurnya? Sama, 2004. Beda. 2000 yang pertama Ataya, 16 Ataya tahun ya? 2004. Iya. Sama kayak adik aku yang kedua berarti. Akhirnya berapa? Hah? Sama kayak Echen berarti. Business business emosional. Parah banget. Bucin. Parah banget. Bucin. Zodiac time. Siapa yang paling bucin? Zodiac paling bucin. Siapa ya? Apa sih paling bucin? Deng. Deng. Pisces. Pisces. Deng. Capricorn. Dan oh iya? Terus jatuh cinta. Jadi gak terlalu bucin. Nggak Capricorn. Yeah, tapi sekali jatuh cinta bucin. Libra juga tahu. Capricorn tuh lebih suka diri dia sendiri. Iya Libra. Emang Capricorn tuh mencintai diri sendiri banget sih. Jadi kayak harus menemukan orang yang lebih cinta. Iya, lebih cinta kamu daripada kamu. Iya. Oh my God. Siapa nih? Ada gak? Virgo gak terlalu. Tapi Libra bucin sih, aku bucin, punya teman-teman Libra juga aku bucin juga. Kasihan tahu Libra suka dimanfaatin. Iya. Emang iya? Pengalaman. Pribadi guys. Makanya ini kak, hati-hati. Capricorn tuh cuek banget. Iya sih emang. Aku gak suka. Gak suka apa? Terlalu ini sih, Libra terlalu peka. Iya dong. Iya aku juga sih, cuma. Iya, aku juga kan. Sani tuh suka menahan diri tapi guys. Cuma menahan. Jadi aku mending kadang-kadang pura-pura gak peka. Kalau Kak Putri gak bisa. Gak bisa, gue tuh kayak udah peka harus datang gitu. Harus sesuatu gitu. Harus dikeluarkan ya. Oh, saya. Gue tuh kayak orangnya baik banget. Kayak orang terbaik nomor sedia. Siapa? Siapa? Semuanya aja. Semuanya aja yang nomor satu itu Kak Putri di JKT. Tersubjektif nomor satu. Tersubjektif, terbaik, terapa lagi. Capricorn cuek, Libra malah seneng kalau dicuekin. Emang iya? Tergantung sama siapa dulu. Iya. Seneng, emang Libra seneng dicuekin. Ih, Kak Putri seneng. Kalau misalnya orang itu cuma cuek kita. Kayak apa sih kayak? Kenapa nih? Dasar Libra ya. Libra itu flirting parah. Ih, flirting parah. Libra flirting parah banget. Parah Libra itu terflirting deh. Libra tuh paling tapi sama kayak Gemini itu juga flirting kan, makanya Libra sama Gemini cocok banget. Itu flirtingnya kayak parah. Libra sama Gemini tapi mereka nggak saling nggak saling Aquarius tapi nggak saling flirting. Iya nggak saling ada perasaan ya, cuma flirting aja gitu. Tapi aku baru tahu setelah aku bilang kalau Capricorn tuh aku lebih cinta sama dia sendiri dan orang lain. Jujur iya. Emang iya, kayak aku harus menemukan orang yang benar-benar sayang banget sama aku gimana kamu lebih dibanding diri kamu sendiri. Karena aku tuh sesayangin sama diri aku, ngerti gak sih? Kayak aku gak bisa digituin kalau diri aku gak pernah gituin aku, ngerti gak sih? Oh iya, bener sih. Bener. Kayak aku aja gak pernah marah sama diri aku, kenapa orang lain harus marah sama aku. Iya. Tapi Capricorn itu mungkin kalau udah sayang sama orang pasti sayangnya juga kayak sayang ke diri dia sendiri gitu gak sih? Iya. Kayak pengen do anything aja gitu. Iya. Virgo sama Vertigo, kata siapa? Capri ya, Capri cocok sama Libra berarti. Iya, Capri kan sama Libra cocok. Ih, sama enggak, Virgo itu cocok sama Capricorn. Virgo tuh cocok sama Capricorn sama Libra kayaknya. Enggak di semuanya. Sama Pisces. Aku cocok sama Capricorn Pisces. Kalian tahu tentang Libra coba komen.
Suka Aries enggak? Aku jarang ketemu orang Aries. Aries sama. Bulan apa sih? Aries bulan apa? Aku jarang ketemu Aries juga. Aku jarang ketemu Aries. Aries. Aries itu bulan apa, Kak? Apa? April. April. Akhir Maret atau April? Aku jarang ketemu. Satu tipe Melody, satu lagi tipe Gaby. Oh iya, kalau Melody Aries. Yang tipe Melody kan berarti dia tuh kayak dominan. Hmm. Tipe Gaby tuh kayak sangat ingin didominasi. Iya. Gitu. Kayak dia enggak bisa kalau dominan, justru harus dominasi. Harus didominasi. How about Virgo? Virgo itu nyebelin ya. Virgo tuh kadang-kadang suka gini, perasaannya tuh terlalu besar daripada dirinya sendiri, ngerti gak? Maksudnya? Misalnya nih, passionnya tuh terlalu besar daripada yang bisa diterima orang lain. Passionnya terlalu besar daripada? Yang bisa diterima orang lain. Misalnya, Gracia suka martabak misalnya gitu ya. Hmm. Orang biasa tuh makan martabak paling satu bungkus gitu. Hmm. Gracia tuh kayak, enggak, gue tuh pengen 3 bungkus, 5 bungkus. Oh. Tapi dia tahu dia sendiri gak sanggup sebenernya. Iya. Oh gitu. Iya. Nangkap gak kayak contoh? Nangkap. Ya aku lihat sih kadang-kadang Virgo gitu. Terus kalau misalnya gak terpenuhi keinginannya, nyebelin banget. Iya, Shania Gracia. Gumisan. Iya. Gumisan banget. Ini kita digibahin orang. Tapi aku itu mungkin karena moon-nya itu Taurus ya. Jadi Virgo-nya beda. Jadi aku ada Virgo yang kayak gitu juga di diri aku, tapi mungkin aku enggak kayak gitu ke semua orang, makanya aku enggak kayak gitu ke semua orang, ngerti enggak? Aku kadang ke diri aku sendiri doang kayak gitu. Misalnya perfeksionis, Virgo kan perfeksionis. Iya. Aku kayak gitu ke diri aku sendiri, tapi ke orang enggak. Ngerti enggak sih? Karena aku ada Taurus-nya juga gitu. Taurus kan baik banget kan? Enggak, Taurus tuh kayak Taurus? Segala berbulu domba. Hah? Taurus itu yang apa sih? Taurus itu, ya, Taurus itu terbaik, Taurus weh. Taurus itu kayak banteng, apa sih? Iya, kayak banteng. Taurus bukannya zodiak terbaik. Takut. Kalau Taurus muda tuh biasanya baik. Terus kadang-kadang mereka tuh kayak mendapat kepahitan, terus jadi jahat. Oh, itu Taurus. Taurus tuh hobinya menilai seseorang tanpa belum tahu orangnya. Iya. Jump into conclusion. Iya. Oh, really? Siapa di sini Taurus? Terus kalau udah satu, misalkan kita menemukan kesan yang gak baik di satu orang ini, udah pikirnya tuh kayak nih orang gak bagus, ya, gak bagus, gitu ya. Tapi Taurus juga bucin. Oh, bucin banget. Oh iya dong. Ya, bucin. Sama gampang suka sama orang. Iya, iya banget Taurus itu. Tapi menurut aku Libra juga cepet suka sama orang. Iya sih. Tapi enggak, justru kadang. Tapi sukanya cuma suka doang. Iya, suka doang. Tapi bukan itu bisa disalah artikan sebagai serius gak sih kadang-kadang? Betul. Flirting, padahal makanya gak, sukanya flirting. Libra tuh flirting kan. Enggak kenapa-napa. Aku itu sih mukanya jangan. Enggak tahu. Barunya ke situ dong. Libra itu flirting ya. Mengerti, kamu selalu tuh sukanya flirting, Ci. Kamu sadar enggak? Iya, aku kan hanya berbuat baik aja. Nah itu, berbuat baik itu sekarang harus salah artikan. Iya, betul. Iya, aku juga merasa. Iya, makanya itu. Padahal maksudnya mau cuma baik aja. Gemini gak enak gemini. Gitu loh. Gemini ayam. Gemini bukannya itu, muka dua. Enggak, flirting juga tau Gemini. Iya, makanya Libra sama Libra sama Gemini kecuali pengen baik aja, pengen baik aja. Flirtingnya tuh bukan berarti aku mau flirting, enggak. Iya, aku mau gitu. Tapi kadang ada pandangan orang sih, iya. Kayak gitu kan dirinya kayak gitu. Kalau emang sih kayak gitu. Cisanya egaliter. Apa? Cisanya egaliter. Tuh kan, bukan aku yang kaum egaliter nih. Jujur iya sih. Sebelah aku nih. Sama Gemini tuh kayaknya orang kalau hidup sendiri. Kayak selalu pengen ada siapa gitu, entah teman atau ada pacar. Gemini. Cocok kayaknya. Oh iya. Kak Ayana. Iya, Kak Ayana. Tapi baik. Tapi baik, tapi kayak jadi gemes. Tapi gitu. Pengen Kak Ayana. Lagi-lagi Capricorn. Capricorn mah kalau ngomongin kayak busuk-busuknya bisa sampai besok pagi. Ada apa ini? Ada apa ini dengan Capricorn? Waduh, kenapa Capricorn? Fun fact, yang Capricorn banyak lebih JKT. Ya coba dong lihat dong kayak di sini. Kamu, yang Capricorn banyak kamu. Iya. Apa Zodiac? Asel, Zodiac kamu, Kinal. Iya. Zodiac Shani apa Libra? Siapa lagi ya? Yupi, Fanny, banyak Hana. Banyak banget. Banyak banget loh Capricorn di JKT. Banyak member. Mas Teddy, Desi. Iya. Baik banget sama Capricorn. Kak Desi Wardrobe. Natalia, iya. Desi Wardrobe. Baik banget emang. Gimana? Tahu, dikeliling Libra dikeliling Capricorn pasti tidak bisa berkata-kata. Tapi fun fact juga manajemen kita banyak yang Libra. Iya. Makanya benar Capricorn dan Libra itu dan Virgo.
Ya dan Virgo. Virgo ya Virgo ya. Bos kita Virgo tau. Bos, bos kita dua-duanya Virgo. Ya, guys. Ya. Perfeksionis banget guys, kayak dia nih kayak jadi jadi ya. Libra atau Capri? Kakak perfeksionis kan? Iya. Aku juga, aku iya. Bisa aku perfeksionis. Tapi kadang-kadang perfeksionis rajin, tapi kadang-kadang perfeksionis malas juga gitu kayak tahu nih. Tahu nih, harusnya enggak kayak gitu tapi kayak ah malas ah. Gitu. Iya, aku juga kayak gitu. Iya sih betul-betul. Itu ada apa sih yang salah sama Capri? Apa? Apa yang salah dengan Capri? Banyak. Contohnya? Kaputri. Banyak. Libra ya? Iya. Apa? Ini. Iya, 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 iya. Libra, iya, Libra. Virgo kan? Siapa? Ini, bos yang sering bertemu. Kalau bos yang jarang ketemu juga itu, Virgo juga. Fun fact. Virgo, banyak Virgo makanya perfeksionis. Banyak Virgo, banyak Libra, ya. Perfeksionis, banyak pikiran, banyak timbangan, pertimbangan. Capricorn yang keras kepala dan perfeksionis juga sebenarnya Capricorn tuh. Capricorn ya perfeksionis. Iya. Itulah, jaimnya JKT48. Aduh, gak pulungan deh Capricorn tuh jaimnya gak pulungan guys. Jadi nih ya, tips mengenai mendekati Capricorn. Cepet baik-baik. Weh, pengalaman nih. Hey. Bosku. Tips dari Libra nih ya, tips dari Libra. Yang mendekatin aku guys. Dengar baik-baik ya. Kebetulan mulut gue di sebelah speakernya Anin. Tips mendekati Capricorn, satu, siap-siap disakiti. Oh. Dua, jangan masukin apa yang diomongin dalam hati. Tiga, perhatianmu tuh harus kayak ekstra. Terus apa lagi ya? Empat, royal. Royal, seroyal-royalnya kayak separuh gaji lu kasih ke dia. Bukan royal. Bukan royal. Royal, royal. Bukan royal, royal. Royal. Udah itu jahat terus. Apalagi ya? Enggak, pokoknya perhatian sih. Sama kalau misalnya lu dijahatin, sabar. Harus sabar. Tapi yang karena tuh, karena kita harus ngelihat dia orang tuh tahan enggak sih sama kita, ya kan? Tapi menurut aku tuh tapi aku juga kayak gitu dah kayaknya Virgo tapi pengen diperhatiin. Iya. Lebih pengen diperhatiin. Diperhatiin tapi jahat. Gitu. Tapi kan tuh pendendam. Apa ya? Pendendam. Satu hal lu salah bisa diungkit-ungkit 3 tahun kemudian. Wah, jelas banget. Mampus enggak? Iya. Masih salah. Saya 5 tahun yang lalu tetap aja. Tetap aja. Sampai sekarang. Parah. Eh, tapi emang sih baiknya lu baik sama dia sekali. Dia juga ingat 5 tahun kemudian. Iya. Mungkin aku ada Capricorn-Capricornnya. Enggak ada. Kamu tahu. Maksudnya kamu semuanya gue ada. Kok bisa ya? Tapi emang maksudnya enggak tahu ya kayak Libra, Virgo juga sebenarnya ingat banget kan. Kalau dibaikin sedikit ya kalau baikin itu. Aku malah lebih ingat baiknya orang daripada jahatnya orang. Iya, iya. Aku enggak. Kalau Capricorn lebih ingat jahatnya. Kalau kayaknya. Kayak tadi juga kan kayak kecil-kecil hal-hal kecil yang kadang-kadang orang enggak perhatiin tapi oh ingat gitu. Iya, aku perhatiin. Gampang terkesan juga sama. Gampang terkesan kayak. Iya, gampang terkesan. Intinya kita tuh sebenarnya subjek yang baik hati karena mengambil sisi positifnya orang. Iya, betul sih. Betul banget, Kak. Iya. Saya juga. Kamu sih. Karena walaupun sering dijahatin, ingatnya baiknya ya. Iya, makanya aku jarang benci sama orang. Dia suka. Iya sih. Menurut aku kayak ya udah itu wajar aja orang jahat. Jadi enggak suka. Wajar orang jahat. Iya, iya. Bukan wajar sih, cuman ya setiap orang pasti punya sisi itu. Saya menyatakan sih itu yang disebut Capri. Tapi kadang Capri cuma pengen enak kayak doang, enak aja. Tapi emang kayak justru Libra tuh makanya kayak gitu karena cuma ingat baiknya, suka apa ya? Kita akhirnya punya standar yang rendah terhadap orang gitu. Wajar. Kayak menurut kita wajar dijahatin. Padahal enggak kayak gitu, San. Iya sih. Iya sih. Apa katanya? Leo. Libra tuh gampang maafin orang tau. Iya gampang. Serius. Hati itu terlalu besar. Sih. Aku tuh kayak gampang sebel, tapi kalau udah minta maaf, dimaafin. Gak bisa marah. Gak bisa. Gak bisa dendam. Gak bisa marah. Gak bisa lah. Kalau pribadi gak marah. Maksudnya kalau pekerjaan marah pasti. Cuma kalau pribadi tuh gue gak dendam. Iya. Gak dendam. Really? Tapi inget sama aja itu. Gak dendam tapi ingat bedanya apa itu. Lebih ke biar, om saya ini kayak lu pernah dijatuhin sama orang. Iya, oh gue tau orangnya kayak gini gitu. Iya, lebih hati-hati. Iya, cisani banget tuh. Tapi gak benci, iya. Tapi cisani banget tuh, hati-hati. Sangat. Sangat, use double heart. Hati-hati. Hatinya 3 kali, hati-hati. Nanti kalau dijatuhin lagi, 4 kali. Kalau udah over, biasanya kita menghindar. Betul. Aku suka menghindar. Ya kan? Mending kayak lebih kayak ya udah aku yang mundur aja, aku yang menghindar, aku yang menghilang. Daripada menimbulkan Aquarius sepi ya, Bun. Aquarius sebaik. Aquarius apa sih? Siapa sih ke Aquarius ya? Akhir Januari ke Februari. Oh, Fiona Aquarius. Oh iya. Oh iya. Aquarius tuh pengen selalu didengerin gitu lah. Aquarius tuh apa, sofort dah?
air yang lembut gitu, soft ya. Lembut, soft. Apa ya, aku harus itu sama kadang-kadang dia tuh kayak jarang mikirin cinta-cintaan. Enggak, terlihatnya jarang mikirin, tapi sebenarnya perasa. Kayak hatinya tuh gampang terbawa arus gitu. Gampang suka juga, gampang dijatuhkan lah orangnya. Kalau tahu trik-triknya. Kalau yang licik apa licik? Licik Scorpio. Scorpio tuh habis Libra. Habis Libra ya. Licik Scorpio. Licik, jahat. Kenapa? Lebih ke jahat bukan licik gimana ya? Cuma dia tuh kayak perhitungan juga orangnya. Pintar memanfaatkan. Pintar memanfaatkan. Betul banget. Gitu. Pintar manfaatin. Pintar basa-basi juga. Basa-basi. Oh iya, terus pintar cari celah buat gimana caranya orang ini ngikutin kemauan gua. Iya, iya sih, betul gitu sih. Scorpio. Bertolak belakang sama Capri. Capri orangnya to the point. Iya, enggak suka basa-basi. Tapi jelasnya Libra tuh ya, kadang Libra ngerti, tapi Libra kayak ngikutin aja gitu. Iya, 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 ngerti kayak ah, iya, tahu cuma banget. Udah tahu sih, cuman ya udahlah, males berdebat. Iya. Cancer. Cancer sama ya. Perfeksionis juga. Kadoni. Iya, perfeksionis. Tapi Moody. Moody. Keras terhadap diri sendiri. Dia tuh ya apa ya? Masokis gitu lah orang Cancer. Suka menyiksa diri sendiri. Masokis tuh suka menyiksa diri sendiri karena menurut dia tuh kayak enggak pernah puas gitu loh. Kalau menurut gua tuh pengennya aku nyampe, gua gimana kayak gua harus ke gym lah, gua harus apa lah, gua harus lebih keras, diet ketat apa, biar lu tercapai gitu. Cancer tuh suka gitu. Kadoni, diet siapa? Gym. Gua tuh di gym. Diet ya. Every day. Ih, gua kayaknya apa? Konsultasi zodiak ya. Kalau Leo kak? Nah Leo aku jarang ketemu. Aku Leo, Leo cocok. Aurel. Keras tapi banget. Aku jarang ketemu. Keras. Marah-marah. Kafe Leo kafe. Kafe. Itu juga ada dua Leo keras sama Leo lembut. Tapi Leo lembut lebih berbahaya sih. Bahaya gimana? Menerkam dari belakang. Takut. Menerkam dari belakang. Tanpa terasa tiba-tiba udah Udah tercengkram. Pinter triknya ya. Iya. Tidak bukan terlihat ya. Halus. Iya. Bukan ngomongin saya tapi ya maksudnya Leo set keseluruhan ya guys. Bohong guys. Enggak. Enggak. Bukan gua tapi lu. Coba teman-teman lain guys. Ini seru banget sih ngomongin zodiak. Aku sering tiap showroom tau ngomongin. Iya. Seru banget ngomongin zodiak, guys. Kalian tahu tentang zodiak Libra. Di sini ada Libra, ada Capricorn dan ada Virgo. Leo cuman ngedengerin yang statusnya di atas mereka. Oh. Status tuh oh. Iya kayak bosnya atau lebih tua. Iya enggak? Iya, Leo tuh kayak sombong. Leo tapi kadang-kadang suka bodoh gampang dimanfaatin gitu sih. Iya, karena misalnya gini nih, Leo kan emang kayak ngeliat status kan, tapi kayak kalau ketemu orang yang sebenarnya orang tuh biasa aja cuma belagak doang, mereka tuh gampang tertipu gitu loh. Oh, terpengaruh, iya, terpengaruh gampang. Gampang terpengaruh. Uma buat showroom aja Uma. Jangan dong nanti membernya kalah. Nanti gue kebongkar rahasia member semuanya. Orang terambisius nomor 1 di JKT. Uma. Ya. Makasih guys sama aku nomor 1 semuanya. Orang ntar pengen jadi nomor 1 di segala hal. Pisces udah tau ya. Pisces itu ya. Pisces teman-temanku banget. Pisces itu kalau udah semua temanku Pisces. Kalau udah bete, kena semuanya. Aku Pisces juga. Oh iya, Siska, Rona, Friska. Siapa lagi? Betulnya di kakak ada yang Libra. Yang terakhir. Cocok tau sama Capricorn kayak. Masih mengerti. Pisces tuh Pisces dari dulu sahabat aku Pisces semua dari SD. Iya. Sampai gede. Sampai sekarang Pisces semua sahabat aku. Aku cocok tapi sering berantem. Abang. Oh iya baby. Jadi baby Pisces. Pisces tuh aku cocok. Iya. Sama Pisces tuh cocok cuman sering berantem aja gitu. Iya. Beda. Tapi, iya. Seru sih tapi ya. Jadi seru ya hubungannya. Tapi sahabat aku bisa semua dari SD. Ya. Tapi emang kayak yang berantem gitu kan berantem. Sahabat yang berantem. Sama Grace waktu itu berantem sama nangis. Iya Grace. Pisces. Pisces. Oh Grace Pisces. Iya. Maret. Oh iya. Buat ya, Nina juga. Nina Hamida. Nina Hamida Pisces. Baik. Tahu sahabat aku Pisces semua. Udah Taurus. Sagittarius. Emang ada Sagittarius? Siapa ya? Sagittarius itu November akhir. Oh, November akhir, Desember akhir. Abis Scorpio. Siapa ya? Yang ulang tahunnya awal Desember siapa? Christy? Christy, gemes! Christy Capricorn. Sagi. Enggak, Sagi, Christy. Christy Sagi. Sagi tapi apa? Aku jarang ketemu Sagi. Aku juga Sagi. Adik aku Sagi.
Krishna. Gimana dia orangnya, siapa Krishna ya? Orangnya itu dia yang bikin surat itu kan, surat minta uang jajan. Kreatif orangnya. Terus udah kreatif dong. Lucu. Enggak tahu ya, mungkin kalau cuma bisa siapa aja. Terus menurut aku kayak kerja keras gitu loh, suka nyoba hal baru. Kalau tuh udah selesai kegiatan. Kalau CEO dong katanya CEO, CEO. 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 Oh, CEO. Kan Nadila mau. Ya kita CEO-nya sama. Right guys. Singa kan? Singa. Singa. Kalau kamu macan, kamu macan. Iya, aku macan. Aku kelinci. Ya, Anin udahan. Udah. Dadah. Bye. Tangan. Bye, Anin. Dadah. Masih banget sih ngobrol kayak gini. Makanya anak-anak ini seru sampai kayak 3-4-5 jam seru ya? Seru. Wah, harus nonton Kosan 48. Seru banget. Iya. Kosan apa kan aku Siska sama Karona. Oh iya? Iya, malam-malam kita. Seru banget. Jam berapa maksimal? Iya. Oh, siapa kalau aku pantau kamu ya? Udah enggak kok. Oh, iya? Golongan darah lagi. Golongan darah? Oh, B. O. B. O. A. O. Tapi O is the best. Karena banyak. Semuanya aja yang kamu punya S the best. Udah guys, aku B. Kalian ada yang B enggak? Thank you. Dadah. Thank you. Betulnya aku ada konten, ada konten hashtag top 100 showroom tadi. Oh iya. Terus mereka, jadi pas itu, pas kemarin aku bikin, mereka ngasih itunya banyak banget, ngasih bintang-bintang gitu-gitu. Karena aku absen mereka dari 100. Oh gitu. Jadi kan selalu refresh gitu kan, selalu ganti terus kan per berapa menit gitu. Jadi aku tulisnya pelan-pelan sampai mereka kalau nggak ada, kalau jadi mereka harus bertahan di rankingnya itu, ranking tertinggi. Ya emang Capricorn gitu guys, orangnya ngerepotin tapi kreatif itu namanya. Iya tahu kreatif banget Capricorn. Aku tahu kalian semua sayang Capri itu terkreatif. Walaupun SM marketing harus jalan. Gak gitu maksudnya, biar kalian nonton terus gitu. Ya kan. Udah guys, bye. Udah guys, habis Anin itu gue mau ngomongin golongan darah. Bye. Masa dibilang darahku itu darahmu? Gimana caranya? Kenapa tadi golongan darahnya apa? Aku B. B. Aneh. Tahu enggak sih ada komik golongan darah? Tahu. Kan biasanya B itu yang B itu paling aneh. Dia aneh, terus paling nyebelin, suka semaunya sendiri. B itu kayak mama, mama Yona. Golongan darah paling jelek ya dia antara. Mama Yona enggak sih? Saya bukan paling jelek, cuma memang karena apa ya? Paling ya se pikirannya dia aja gitu. Iya, betul. Gimana dia punya? Ya, Bu. Besok ya. Dadah. Besok meeting jam 2. Hah? Sani B. Jam 2 setengah 2 selesai. Iya, pas sekarang. B itu cuek. Tetap jam 2 meeting. Aku golongan darah A. A itu apa? A itu serius. A itu iya. Terus, ya gitu serius aja gitu lah. A, rajin gitu kan. Iya. Yang tapi enggak, ya enggak sih, enggak bagus amat juga sebenarnya. Di Indonesia itu paling banyak golongan darahnya O. Iya. Di Jepang paling banyak golongan darahnya A. Terus komik golongan darah berasal dari Jepang. Jadi kayaknya mereka mau bikin kayak diri mereka baik gitu sendiri. B, makanya. Udah, Man. Oke. B itu kayak kalau di golongan darah pasti selalu aneh. Yang paling ini kan. S itu bisa dibeli dari Fulham. Biasa. Kalau O, I, B, besok pun bawa surat. Abi mundur. Apa kok Abi? Mana Bo? Mama kok. Kaica, di mana? Ada beli berapa anak? Ada. Kecet ya? 150. Hah? Buat apa kak? Oh pada baru mana? Gua mau 20. 20. Pakai lontong apa enggak? Lontong. Anak-anak pada pakai ya? Iya, ada yang pakai, ada yang enggak. Dadah. Boleh deh. Satu. Bye bye Nadila. Dadah. Eh maaf. Kalau darah biru gimana? Avatar. Enggak ada darah biru. Darah biru itu kan ini kan? Kiasan. Kiasan. Iya. Tahu enggak kenapa namanya darah biru? Kenapa? Karena keturunan, enggak tahu. Makanya kenapa darah biru jadi kiasan untuk orang yang berdarah yang bangsawan? Jadi ceritanya ya. Jadi pengen denger. Iya.
Saya tahu kok deh tadi ngomongin. Jadi soalnya dulu kan kita dijajah Belanda kan. Yeah. Nah, orang Belanda itu kan kulitnya tipis. Terus mereka tuh kalau misalnya di bawah sinar matahari, pembuluh darahnya kelihatan warna biru. Oh my god. Dari situ dibilangnya darah biru. Kamu dong, Ci. Kadang-kadang iya kan pembuluh darah kamu gini kan ada yang kok kalau saya gini nih. Kalau saya gini ada yang biru, ada yang merah kan. Nah, kebanyakan orang Asia itu merah. Kalau Cik, kamu darah biru ya? Kamu darah biru, kamu. Kalau yang kalian di bawah matahari, guys, cobain lihat pembuluh darahnya. Kalau warna biru itu artinya ya emang gitu deh, bukan berapa bangsawan ya. Cuman karena orang zaman dulu pas beginiin orang Belanda ngeliatnya biru, jadi mereka melibirangnya darah biru. Dari situ alasannya. New pengetahuan. Gila sih, selalu takut kalau ngeliat tangan aku. New pengetahuan. Mukanya. Mukanya urat semua, isinya ya, kayak baso. Tipis. Kok baso? Baso urat. Baso urat. Shani emang kulitnya tipis. Sangat. Tapi dulu itu, emang aku sempat bilang, Shani kayak ada darah keraton, kenapa? Ingat gak dulu aku pernah ngomong gitu? Tau. Apa emang? Kenapa? Kenapa? Jadi katanya guys, ini guys. Oh, Jawa, ini. Jawa itu, kalau misalnya dia Jawa keraton itu, pas diginiin rambutnya, segitiga dia tuh segitiga, gitu. Ada segitiganya. Oh, iya. Ini katanya darah keraton. Jadi gimana? Gimana? Kita gak tahu. Rahasia. Rahasia Allah. Di Shani, keturunan keraton. Tapi setiap orang yang ketemu aku atau apa, pasti selalu komentari dia. Iya kan? Iya. Gue malah baru lihat, itu lu kayak gitu. Iya, iya, selalu gitu. Komentarin ini aku kayak Ici Shani kok itunya gini kan? Kayak Deddy Corbuzier. Tapi ini asli ya guys. Iya, seru banget sih soalnya. Tuh emosi gitu. Iya, iya. Kelihatan banget kalau digitu. Iya, iya emang. Iya, kalau digitu kalau ala Asia makanya orang Jawa kan kalau di make upin gini kan? Iya. Karena payes ya namanya, meniru itu. Oh gitu. Berarti Ci Shani kalau nikah nggak usah pakai payes. Udah langsung ada. Gimana ya? Lancip iya lancip. Apalagi trivia fun fact. Darah putih ada enggak? Darah suci. La 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 la. Darah suci. Apalagi sih? Kuliah umum bareng Uma 6 SKS. Ya dong. Darah putih ada enggak? Darah putih itu kan sel darah putih yang buat itu namanya menyembuhkan kamu kalau sakit. Darah suci. Darah muda. Aku kurang darah, Ge. Kalau kurang darah, guys, tau enggak ngeceknya gimana? Gimana? Jadi ngeliat ini. Coba deh kamu coba bawah matanya. Liatin ke situ. Merah. Nah, ini kurang darah, guys. Ini kurang darah? Iya, kurang darah. Aku? Iya. Kalau dia pucat nih, pucat. Karena pucat. Pucat. Iya, pucat berarti kurang darah. Oh gitu caranya? Iya, kurang darah. Ya. Coba. Oh, enggak. Coba lagi. Gue jadi penasaran. Nah, tapi, sorry ya. Rasanya kenapa kurang darah, bagian sininya tuh merah, dalamnya putih. Titi. Pucat. Kalau Shani, coba. Nah, Shani bagian dalamnya sama luarnya masih sama warnanya. Kalo Shani gak terlalu kurang darah. Lu dalamnya ya lu kurang. Guys, aku kurang darah, guys. Aku harus ngapain? Gitu. Kurang darah atau kurang sel darah merah beda ya? Darah itu maksudnya kayak darah rendah gitu. Darah rendah bisa juga. Oh, kurang darah itu darah rendah. Bukan beda-beda. Beda kan? Beda-beda. Tapi kalau misalnya kayak tadi warnanya pucat. Tapi kan ini warnanya bisa ganti-ganti kadang merah. Iya, bisa kadang nah, merah. Kalau lagi sehat merah. Oh, berarti harusnya merah. Sehat. Merah. Jadi enggak gitu juga. Aja masih lu ada tiga yang bisa terjadi. Satu, lu kurang darah. Dua, lu kurang sel darah merah. Atau tiga, lu kurang tidur. Tekanan darahnya rendah. Kurang tidur. Itu darah kurang rendah. Tidur sih. Iya, kurang sih. Tidur. Nah, itu sih yang terjadi sama semuanya enggak sih? Ih, seru banget. Kalau dikucuk-kucuk merah. Dah. Dadah. Dadah, Kak. Hati-hati. Iya. Ngunyah adalah passion. Uma IQ-nya berapa? Pintar banget katanya. Eh, tapi tahu enggak sih dulu waktu aku tes IQ, waktu SMP. Saya 80 loh, di bawah rata-rata. IQ-nya 80 enggak mungkin kan, banget. Lucu kan? Sebut tuh kayak kenapa ya gue 80 ya? Hah? Itu di bawah kan? Normal tahu. Iya, di bawah normal. Terus kayak kenapa ya? Enggak mungkin ah. Iya, tapi emang terjadi kan. Cuman habis itu dijelasin kayak emang misalnya ini enggak tahu. Kalau misalnya hari itu kamu ngerjainnya enggak konsen atau apa ya bisa aja salah gitu. Ya mungkin hari itu ada yang terjadi sama aku. Tes IQ dong, member JKT. Iya dong, jangan. Aku juga gak tahu. Aku gak tau IQ. Oh ya? Belum pernah? Udah pernah. Berapa. Oh ini dia, musisi kita pak, gimana? Gak tau. Wes, besok. Eh pak, lagi showroom pak. Lagi showroom. Gak pernah tes IQ. Yang itu ya? Tona. Iya, oke.
Tapi daripada IQ di zaman sekarang itu lebih penting EQ, emotional quotient. Yes. Nah, kita emotional juga quotient itu ya gitu, gimana cara kita berrelationship sama orang. Betul. Itu seru kok. Bersosialisasi. Sosialisasi. Kalau misalnya kalian nganggur, coba aja cari di internet tes EQ online. EQ. Okay. Tuh EQ. Bukan equalizer ya guys. Kakak tes MBTI apa? Apa aku tuh? Ini ENTJ. Ya ENTJ. Kamu apa? Aku ENTJ juga. Masa sih? Leader dong. Leader. Oh iya dong. Is enggak lah. Seneng tuh tapi. Enggak. Aku I apa bukan, ya? Aku bukan ya, itu apa? Apaan ya? Aku bukan lupa. Ada ENFP, ya. INFJ, ENJT. Ada. Seru, coba kalian cari-cari ya guys. Uma sama ENTJ, wow. ENTJ is born to be young, wild, selain and free. Selain E, depannya apa lagi yang saya ENTJ? I. Oh, ada ENTJ, ada I. Itu extrovert, I introvert. Kau kan ada ENFP, ENFJ. Aku nggak tahu, aku bukan itu berarti. Gimana sih? Nggak tahu, lupa. Itu harus tes gitu, ada jawab-jawab. Iya, ada. Iya, aku pernah itu. STMJ. STMJ kocak. Coba bahas Woton. Woton aku enggak tahu. Woton tahu enggak, San? Woton. Enggak tahu. Woton itu enggak Woton. Susah ya. Semuanya benar-benar dijadiin posisinya, posisi misal posisi meja, posisi kamar, posisi rumah. Semuanya di itu. Susah ya. Rumahnya kapan, tinggal rumahnya kapan. Oh gitu. Ya. Wow. Susah gitu. Tapi emang katanya kan Jawa punya kayak kitab apa sih? Kitab Jawa. Untuk menghitung apa sih, manual untuk menghitung itu ya. Iya. Jadi ada kitabnya buat hitung itu ya, dari sini. Mau nikah juga kan misalnya ngitung dari nama lu terus tanggal lahir lu. Oh iya. Nama jodoh ya. Digabung sama isi misalnya lu kan cocok enggak wetonnya gitu ya. Oh gitu berapa? Kalau enggak cocok enggak bisa nikah. Oh gitu. Iya, nanti penjumlahannya ada penjumlahannya, kalau misalnya di bawah berapa? Primbon. Enggak bisa. Enggak bisa. Wow. Kalau di atas berapa? Ih, serem juga. Capek enggak sih, guys? Bahkan kayak pindah rumah juga bagusnya tanggal berapa. Ngadep rumah bagusnya ngadep ke mana? Bagusnya mana? Enggak tahu. Feng Shui sih. Feng Shui bagusnya itu. Timur kan kalau Feng Shui. Oh enggak. Iya, terus enggak boleh. Tergantung daerah. Iya, apa? Enggak boleh ini kalau tempat tidur enggak boleh ngadep ke pintu. Pintu. Iya, enggak boleh ngadep pintu. Tapi emang bener sih kalau secara logika tuh. Kalau emang iya ya. Iya kan, kayak kamu ya, lagi tidur deh, ketika kamu ngadep pintu kan enggak enak kayak dilihat orang. Akal. Iya. Kan itu seperti Ya. Ya, gue kenapa harus bisik-bisik, gak usah bisik-bisik juga sih. Oh, emang gak apa-apa. Antam BBCA. Oh, ini ke jagoannya Kanovaro nih. Apa? Ada yang ngomongin Antam sama BBCA. Guys, gue tuh habis pokit tau dari Antam. Gue utung Antam, coy. Itu ya, saham ya? Saham. Makanya kalau pegang saham Antam, di hold aja. Antam. Ingat gak? Tolong ngajarin aku main saham. Saham tuh harus siap-siap. Siap rugi. Harus nggak boleh takut apa ya, nggak boleh takut ya, itu sih harus mental. Harus standby juga nggak sih, tergantung harus cara standby. Mainnya sih Oke, kata aku tuh pas kapan main itu, iya, main sampai jam 3. Kenapa sahab gitu. Dia ngecat itunya ya kali ya, angka closingannya. Tapi memang ya guys, di usia muda 20-an emang harus mulai investasi. Iya. Jadi pengen invest apa? Invest ke bukan cuma materi tapi ke diri sendiri juga. Jadi dengan contohnya membaca buku. Investasi ada investasi. Aku senang deh kok. Sama investasi leher kepala. Leher kepala asik. Leher kepala. Ilmu lah. Oh I see. Ini mantap. Aku invest di JKT. Thank you lo guys. Aku senang kalau dikasih ke Putri buku. Ya aku kemarin Gracia ulang tahun, aku kasih itu ya buku Dear Tomorrow by itu Dear Tomorrow dari Kak Putri guys, bukunya. Aku pernah kasih bahas aku buku Dear Tomorrow. Iya, itu ya Atomic Habits kalau Sani. How to be a good person. Ya. Yeah. Tapi Sani udah good kok. Air mancur, baling-baling bambu. Iya. Makasih kamu. Mau ngapain? Duitnya nanti ya. Oh. Yeah. Udah Kak. Apalagi dong kita ngomongin demi kehidupan. Dulu tuh ada radio, bukan radio. Jadi tuh ada panggilan gini. Kak, aku titip boleh gak? Aku mau ambil ice cream. Oh gitu, boleh. Ih, sudah. Jadi gini, dulu ada mainan.
ada mainnya. Ih, mau. So from the book, from one book, you pick one random book and then ini ada mainan dulu di radio Jepang. Jadi kita buka halaman 30. Bukan aku TikTok. Tahu lah, aku kan itu TikTok. Jadi buka set, terus ada satu kata, kemudian kita ngomongin tentang itu. Ada radio Jepang. Misalnya nih aku buka set. Pillow. Pillow. Bantal. Bantal. Terus cara ngomongnya gimana? Misalnya, berarti apa yang berhubungan tentang bantal, tidur? Tidur. Misalnya posisi tidurnya gimana? Terlentang. Terlentang aja. Pasti selalu, untuk awal tidur pasti terlentang. Cuman kalau kadang tengkurap. Serius, tengkurap gimana? Tengkurap. Ya gini kak tidurnya. Emang begini, bukan yang biasa kalau tengkurap tuh begini ya? Satangan di samping ya? Kadang gitu juga, tapi tengkurap. Tapi kalau enggak ngadep samping yang kayak kepompong gitu tau gak? Oh tau tau. Tapi enggak meluk bantal, enggak meluk guling. Emang kamu gak bisa pakai guling? Bisa, cuman aku kalau ke samping itu lebih suka kayak kepompong gitu loh. Coba di showroom, oke guys, kita lihat pose tidurnya Sunny dalam bentuk kepompong. 3, 2, action. Iya, kelihatan nih. Kakinya diangkat. Tapi enggak meluk guling. Sama tengkurap. Kamu suka tengkurap? Suka. Lah, tapi tapi aku paling suka terlentang bener-bener kayak tidur gini. Oh, tapi tangannya di sini dong? Iya, tangannya kayak gini aku tidur. Bukan di samping? Enggak. Aku kalau gak enak, kalau misalnya di sini kayak berat gak sih? Apa? Berat. Ini muka aku nih, ini serum Gracia. Iya, lumayan si Gracia soalnya lagi beli Gracia lagi ambil ice cream. Aku nah, suka kayak gini tidur. Gini? Kalau gak meluk boneka. Oh, kayak boneka. Gini, tapi bukan nih guling. Emang kamu gak bisa kalau, maksudnya kamu tidur bisa gak pakai guling? Bisa. Ya aku gak bisa loh kalau gak pake guling. Aku bisa. Aku kalau bisa awal tidur pasti terlentang udah gini. Oh iya? Entah ini boneka atau apa. Kok aku kayak gini gitu. Kan kadang-kadang sambil berdoa juga kan. Jadi aku berdoa kan berdoa aja nih? Ya enggak, ya kayak gini. Tapi kalau sambil tiduran kan ya kadang tiduran sambil tiduran gitu. Oh. Seru kan? Oke, okay. Kita coba lagi, kita melihat kata random dari buku ini. Jeng jeng. 18. Sana 18 gimana? 18 tahun tuh aku tahun berapa ya? 2018. 2000. Kamu kan 99. Aku 98 atau? 98 salah. 2002. 2000 berapa ya? 18 tahun. 2016 ya berarti. 2016 ya. Enggak dong. 2017 aja kan aku 17 tahun. Kamu kan berarti 2018 20 tahun. 2018 sih. Ya udah, image kamu orang yang umur 18 tahun itu kan berarti mereka baru dewasa kan? Menurut kamu kayak Krisna deh, Krisna umur berapa sekarang? Adik kamu? Adik aku kelahiran 2021 tahun ini. Oh, bukan. Ya udah, yang umur 18 siapa ya? Ya aku deh, aku aja. Ya udah, kamu 18 gimana? 18 tahun Sani aku. 3 tahun yang lalu tuh gimana sih? 3 tahun yang lalu berarti pas Suzukake. Suzukake itu aku 17 tahun. Berarti iya. 10, 5, 7. Jadi bingung gimana. Maaf sih? Guys, kita emang aku matematikanya tidak. Umur berapa sih, Ge? 17. 17. Oh, berarti habis Suzukake. Habis Suzukake berarti. Oh, bingung sendiri sih. Enggak. Suzukake 3 tahun yang lalu. Iya. 17 ya, Ci? Kamu. Itu udah 19 emang ya, ya? 18 tahun. 19 tahun, Ci. 19 ingat aku kamu. Bingung enggak sih? Coba ya, kan 98, 10. Suzuka ya waktu habis tahun yang lalu. Suzukake berapa tahun yang lalu? 4. 4. Kayak 3. Lupa gua. 2017 Suzukake. Rhapsody High Tension. 19 aku ingat yang kamu ini mukanya breakout. Hai Selin. Hai. Sekarang kita lagi main game. Ya. Ngobrol berdasarkan kata random di buku. Kita yang ngomongin 18 tapi kita semua enggak ingat apa yang terjadi di 18. Itu 2017. Iya. 2018. Iya. Sekarang 2000 atau 99? Akhir 2001. Gak tau. Udah, cancel guys, thank. Kalian masih ingat gak sih ice cream aku yang dikasih Azizi terus meleleh gara-gara aku taruh di sini? Ini dia. Tidak berbentuk. Kita lagi main game mengobrol sesuai dengan 18 tahun kata random di buku. Berikutnya. Oh, ada dua ini. Sini telin. Berikutnya razor, pisau. Pisau. Kenapa? Apa pisau maksudnya? Ada nggak pengalaman kamu ketusuk pisau atau benda tajam? Pernah sih pasti. Pernah. Sini kamu showroom juga deh. Kamu tahu nggak? Sini benda paling tajam apa? Lidah manusia. Iya.
Betul. Ya, benda, apa-apa. Benda. Enggak tahu, Bang. Benda. Ini. Kertas. Oh, buku. Buku, buku ya. Atau ujung kertas buku? Kayak gini, kayak set gitu, kayak oh, set iya, iya. Sering banget. Aku enggak pernah. Jeng-jeng. Sani pernah enggak ada pengalaman terluka karena benda tajam? Enggak. Enggak bohong itu. Ingat enggak waktu kena botol di kaki? Iya. Iya, aku itu sering kalau itu mah. Berarti waktu kecil aku juga pernah nih di sini. Iya, yang kena itu kena kaca. Kan. Kaca kaki gitu. Sini. Ya, tapi aku jadi agak ini, jadi agak aku ada sering. Kalau misalkan lagi bantu masak itu yang buat ngupas itu. Oh iya, ngupas buah atau apa ya? Lagi. Gak, dia baru ingat ada kerjaan. Sorry. Tapi malas kerja. Guys, pernah gak sih lu merasa malas kerja? Pernah kan? Pasti semua orang pernah. Serajin-rajinnya orang pasti pernah merasa malas. Tenang saja. Kalau gak ada, gak ada kata malas kalau gak ada kata rajin. Iya, kalau gak. Dan sebaliknya. Betul-betul, mengerti banget. Kayak pengen kerja tapi pengen santai juga gitu loh. Tapi kalau lagi santai pasti pengen kerja, tapi pas pengen kerja pengen santai, kayak kocak ya. Namanya juga manusia. Cerita dong guys, hari ini gimana kerjaannya, WFH atau WFO? Ngomongin dong kak, ngomongin apa lagi ya kita? Aku capek, berarti ngomongnya udah banyak. Aku tuh kayak dalam satu hari kayaknya cuma boleh ngomong 10 menit. Eksklusif. Let's see. Kuliah sambil esok. WFO katanya WFO. Baik yang WFO kak. Banyak ya, semangat ya guys. Kuliah from home. Sandy gimana perasaannya habis wisuda? Udah ya? Senang. Udah? Udah. Senang doang. Iya. Dan gak nyangka. Kenapa gak nyangka? Karena gak nyangka aja. Lulusan berprestasi non akademik Sani Indira Nasio. Wih. Aku gak nyangka karena emang dari awal aku gak expert. Kamu ganti handphone? Iya. Bagus ya, yang baru. Apa sih? Udah dibilang. Iya ya, gak nyadar aku, maaf ya. Udah dibilang apa sih? Udah dibilang orang keraton. Iya, orang keraton. Sultan. Amin. Amin. Sani kalau jadi sultan please aku mau tinggal di villa di Jogja yang di pegunungan. Ada punya teman aku kerja di situ mau. Tapi pengen jalan. Teman aku kerja di situ. Oh ya? Di villa itu. Mau deh, aku pengen pengen staycation. Yuk. Eh bikin gresan apa kesana? Yuk. Boleh. Kamu kelihatannya aku gimana? Enggak, udah sih ya. Elah kamu mah enggak enak gitu. Enggak, tapi kita harus belajar menerima pujian orang. Iya sih, aku lagi belajar itu. Sama banget belajarnya. Sama. Enggak, sebab kakak perhatiin aku sekarang kalau dipuji orang, aku bilang makasih. Tapi dalam hati kayak enggak enak gitu. Oh enggak boleh ya, harus terima dengan tulus. Harus terima dengan tulus. Juga lagi belajar kayak gitu. Karena selama ini aku kalau dipuji kan kayak enggak. Enggak. Iya, kayak suka menolak gitu loh. Enggak, kayak gitu selalu bilang enggak. Enggak boleh gitu. Tapi sekarang, bukan sekarang, aku sudah mencoba buat. Apakah para penonton yang ada di sini juga bisa menerima pujian dengan hati yang tulus? Aku bisa. Selin bisa. Selin gimana kalau showroom juga? Tadi aku enggak? Pengennya showroom. Udah ya? Hah? Lagi pengen istirahat ya? Iya. Mengerti. Aku baca ada komen yang seru gak sih guys? Gresan TV up dong, lagi 2 minggu sekali. Bentar, jangan deh maaf. Yang tadi. Saya gila pujian. Enggak, tahu siapa? Itu yang komen, jangan terlalu gila pujian tau guys, nanti kalian iya nanti tinggi hati iya kalian tuh gak dikecewakan pujian betul, jangan sampai hidup tuh cuma mengejar pujian betul dan mengejar ekspektasi orang lain. Oke, 2 minggu enggak, jangan please 2 minggu sekali gue bohong guys, maaf ya, jangan lagi sibuk. Lagi maaf ya guys, sumpah maaf ya deh. Bener-bener lagi banyak banget.
maaf ya, maaf ya, maaf ya. Kita aja member kadang kayak gak punya. Tapi member tuh aku selalu apa ya? Maksudnya numpuk, latihannya tuh numpuk. Iya, betul, betul. Di header tiap minggu. Wok, 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 wok. Wok, wok, wok. Jangan mengejar pujian, kejarlah pujaan. Mantap. Pujian hati. Bagusnya kalian bijaksana semua ya. Alhamdulillah. Warga Syarum. Iya, ada kecoa. Eh, cicak wasi. Ada kecoa. Bener-bener nih, cicak wasi. Ada kecoa, guys. Takut. Ini gak ada kucing, ada orang. Ada kecoa, ada kucing-kucing. Kucing. Ada apa ini? Siapa ini? Sani Gresia. Apalagi bulan Februari ini padat banget. Betul. Betul, kita latihannya udah dari bulan Januari. Gimana tuh ya? Untuk yang bulan Februari kita sudah latihan dari Januari. Otaknya udah persiapkan otak. Gak apa. Tapi emang member tapi aku kangen sih sama masa-masa ini. Masa-masa sibuk ya? Ya karena tahun lalu kayak kosong banget gak sih? Mm-mm. Baru sibuk tuh belakang-belakang. Jadi kayak ya udahlah. Ya emang kerjanya emang harusnya kayak gini kan? Betul. Ya, ya menikmati. Senang. Menikmati. Menikmati betul. Aku sangat menikmati. Seru ya? Ini buku apa sih? Seru. Semangat, iya semangat. Capek. Mortal Instrument. Oke okay, guys. Bye Uma. Selamat Uma. Ya, pasti. Kembali bekerja. Bye Uma. Ingat aku harus menyelesaikan sebuah dokumen. Aku mau, kamu udah jemput? Belum. Iya, aku belum bilang. Aku juga belum bilang. Lupa. Mari kita ngomongin hal yang serius bersama Sania Garcia. Jadi kita ngomongin apa ya? Kalau siapa yang suka keras, apa ya? Kenapa? Soalnya yang suka keras. Kita juga bertiga. Gue Shanin. Gue Shanin. Tapi ya. Kenapa? Anin. Hati-hati dalam berbicara ini. Tapi apa? Ya, tapi takut, apa? Hati-hati dalam berbicara ya bun. Tapi ya apa? Jujur. Kita main game deh. Ya apa? Balik lagi. udah beresin kursi demi apapun barusan. Dia udah beresin kursi udah. Duduk lagi loh. Balik lagi, yay. Oke. Duduk lagi nih. Tadi udah berdiri padahal. Udah beresin kursi, okay. Udah dimasukin lagi. Oke, okay, main ini ya, apa namanya, jawab cepat ya, gak boleh pakai mikir. Harus langsung set gitu jawab ya. Oke ya, aku tanya ke Shani, abis itu Gracia ya. Itu jawab pertanyaan beda? Beda. Jadi gak ada waktu buat mikir, tapi harus langsung jawab gitu ya. Oke, siap. Kak, kalau aku jawabnya lama itu kan berarti Gak boleh. Gak boleh mikir, harus langsung 3-2 gak boleh gitu. Mikir, oke. Kalau misalnya gak jawab, nanti kutusuk. Nah. Oke. Pertanyaan pertama, hal yang kamu gak suka dari Gracia, tak. Labil. Hal yang kamu gak suka dari Sani, tak. Gak tau. Aku gak bisa mikir. Ya apa-apa. Belajar berpikir cepat, mari kita belajar berpikir cepat. Oke, lagi Gracia, hal yang kamu gak suka dari Sani, tak. Ih, males ah. Bukan. Tolong guys, kayak tau gak sih obat itu apa namanya sih, peningkat konsentrasi ginkgo biloba. Aku udah minum ginkgo biloba FDD. Hari ini minum. Apa G? Ih, Gracia apa? Ya, kamu suka dari aku. Pasti ada. Hansi, aku yang tau, aku gak tau. Katanya gak usah mikir, jadi aku gak mikir. Apaan sih? Udah, berikutnya. Yang kita bisa. Yang kamu, hal buat Gracia ya. Maaf. Buat Gracia ya. Hal yang paling kamu suka dari Sani, tak. Sabar. Ya, Sani, hal yang paling kamu sebelin dari Gracia. Sebel lagi. Mudi. Tuh kan, aku tuh gak bisa. Aku tuh gak inget negatifnya orang. Cuma susah banget. Coba lagi. Oke. Okay. Ih, mau. Udah mau jawabin satu. Hal yang paling kamu sebel dari Sani? Wah, aku percaya sama kayak tadi. Ya, aku kan bisa. Kadang keras kepala. Bukan keras kepala sih, lebih kayak kalau misalnya dia udah mikir itu, dia pasti bakal
maunya bakal itu. Maunya itu. Ngerti misalnya, gak bakal ngelakuin hal itu? Oh. Ngerti gak? Oke. Okay. Iya gak sih kamu gitu kan? Walaupun misalnya orang lain misalnya ngomong apa, tapi pasti kamu tetap lakuinnya hal yang kamu udah pikirin dari awal. Oke. Okay. Berikutnya, barang rahasia yang masih ada di sini. Barang rahasia yang masih ada di sini. Apaan? Sabun cuci muka. Oh iya. Ketinggalan itu aku yang ketinggalan, guys. Berikutnya, barang Sani yang kamu pernah hilangin. Tadi concealer sampai hilang tapi ada ternyata di kotak makeup aku concealer cuci Sani. Seru guys. Mantap. Apakah Green Generation TV? Terus jangan-jangan karena ya permintaan maaf enggak lo nge-like dia. Oke. Okay. Yang Gracia suka dari Anin. Kreatif. Yang Sani sebelin dari Anin. Jarang ngechat aku. Jarang di-chat. Takut. Ci Sani pengen di-chat. Kasihan. Pengen di-chat. Nggak pernah ngomong. Siapa member teman dekat kamu yang paling slow response? Aku sendiri. Kamu sendiri yang paling slow response. Iya, tapi kayak slow diriku sendiri. Satu hal yang kamu sebenarnya buat Sani ya, satu hal yang kamu pengen minta maaf ke Gracia. Kadang bodo amat. Suka bodo amat. Enggak tahu, kamu gak suka bodoh. Oke. Okay. Buat Gracia, pengalaman kamu pernah dicuekin Sani? Ini masih ceritain. Iya, kan ceritain. Kayaknya kapan ya, Ci? Sering dicuekin? Kayak sering deh. Soalnya Ci Sani kalau misalnya aku diem, dia juga diem. Jadi aku kadang bingung. Kamu pernah diem-dieman lama gitu? Enggak, bukan diem-diemannya kan. Bukan diem-dieman, marahan emang diem aja kayak enggak tahu mau ngomong apa atau kayak. Oh gitu. Lagi enggak pengen ngomong, kan kadang orang masa harus ngomong terus gitu kan. Iya. Kayak pengen gak, sama-sama lagi enggak pengen ngomong jadi diem. Diem-diem diem aja kita. Diemnya aja benar-benar diem. Kemarin kita habis kapan? Kemarin ada kegiatan yang itu. Terus kita kan jauh kan dari Jakarta ke lokasi. Iya. Kita di mobil diem-dieman nggak ngobrol. Oh iya. Aku cuma makan. Aku sih makan ya. Aku sih makan. Aku dengerin musik. Terus main. Terus udah. Oh iya. Itu sih lebih. Iya. Ya kayak emang lagi butuh waktu buat dia sama dunia dia. Oh iya iya. Tapi bagus kasih yang kayak gitu. Yang ngerti. Ngerti nggak sih? Ngerti. Tapi kita tuh kayak punya sisi introvert masing-masing juga gitu loh. Ngerti. Iya. Oke. Untuk Sani, pendapat kamu tentang Vincent? Vincent. Ya. Coba dulu. Lucu. Kenapa lucu? Bukan lucu sih. Maksudnya aku lebih keheran gitu loh karena kan kenapa gitu ya? Iya, gitu. Vincent, kenapa kok kan tiba-tiba ada gitu. Iya, gitu. Aku juga bingung sih. Fansnya aja yang pengen. Tapi kemarin komentarnya banyak banget, Kak. Gue juga kaget tuh kayak gue pikir. Iya. Ih, kalau kan Vincent soalnya banyak peminatnya. Kenapa? Banyak peminatnya pasti. Nah, ngerti enggak sih? Ngerti enggak sih kayak misalnya lucunya tuh karena lucu, keren gitu loh. Oh iya. Loh, kok lucu kok ada sih gitu. Oke, berikutnya, Gracia, pendapat kamu tentang Grenin? Biar aja. Gimik ya? Iya gimik. Jujur banget weh. Bukan gimik, bukan maksud aku gimik. Jelaskan. Maksudnya, apa ya, gak tau. Maksudnya biar aja ya, udah biar aja. Boong. Karena selalu ada aku di antara kok salah terus sih Grenin. Grenin. Kenapa Grenin? Kok kamu salting Gracia? Iya. Enggak, Grenin. Ya udah Grenin. Showroom yang penuh api. Jeng. Yang penuh api, takut. Enggak lah, Grenin bukan gimmick. Bercanda, canda gimmick. Takut. Nanti direkam terus kirim kasih Anin, takut. Kenapa ya tadi aku nangkapnya si Anin tahu bukan Grenin? Enggak bohong. Serius. Sanin, emang pendapat kamu tentang Sanin gimana? B aja. Itu jawaban aku. Bukan Grenin yang B aja. Sanin yang B aja. Okay, karena next. Ada selalu ada Grenin di antara Sanin itu waktu aku tadi. Oke, okay, next. Sekarang pertanyaan kalian sebagai senior. Oke. Okay. Harus jujur ya? Uyi. Harus jujur ya? Lontongnya kagak dipotong. Beli. Satu guys. Apa nih
sebagai senior, aku jawab jujur. Sebagai senior ya. Karena aku mau jadi senior yang baik. Asik. Pendapat Shani dulu ya. Pendapat Shani tentang. Ini kalau aku jawabnya jahat gak apa-apa? Gak apa. Okay. Pendapat Shani tentang Kristi. Kristi polos. Kekurangannya? Itu kekurangannya, terlalu polos. Ya. Gimana biar dia lebih baik? Maksudnya, menurut aku ya dari sisi kakaknya juga jangan terlalu kayak. Sisi aku. Bukan kak, kakaknya, kakak tuh kita gitu. Oh, senior, iya, iya, senior okay. Jangan terlalu kayak menganggap anak dia kecil, tuh kayak anak kecil terus gitu loh. Karena ya mau sebagaimanapun ya dia lama-lama akan jadi dewasa. Kalau emang dia terus digitu-gituin, dia akan ngerasa kayak, oh aku masih anak kecil, aku masih anak kecil gitu. Jadi makanya aku kadang kalau sama anak-anak ya kayak ya udah emang dia masih kecil, tapi aku nggak terlalu kayak kamu lucu banget ini gitu. Karena aku emang pengen dia ya jadi dewasa bukan berarti masih kecil terus kita harus bikin dia jadi kamu masih kecil, nggak gitu, nanti kasihan dianya nggak bisa berkembang guys. Apakah Shani pernah mendapat pengalaman seperti itu? Enggak ya, justru kamu nggak dianggap kayak anak kecil ya? Iya, aku nggak pernah kayak anak kecil. Jadi aku kadang kalau ngeliat digituin kayak, oh kayak gini ya gitu. Malah aku kasihan ke anaknya. Gitu deh. Kak mau satu. Kalau apa kan? Of course. Itu emang lebih banyak buat kita kok. Berikutnya. Gracia. Siapa? Siapa? Siapa member tim Katri yang paling jangan deh. Apa? Nah, jadi langsung aja ya. Apa pendapat kamu tentang junior kamu yang bernama siapa? Ayo request dong guys, request aja timnya, nggak usah dari tim yang, maksudnya dari tim yang apa aja juga boleh. Ah, mak kamarnya ya deh gua. Kok enak sih aku jadi pengen beli ini yang di itu ya. Ucut. Mau ya kak. Maaf ya kak Putri, nanti aku beli. Bener-bener ya komennya Grey, pikirnya udah ke Taichan. Komennya tapi emang pengen. Kok nggak ada sambelnya sih ini? Ada, cuma aku nggak pakai. Kenapa? Aku nggak suka pedes. Kamu ambil. Kamu tuh nggak suka pedes sejak kapan? Dari dulu kali. Bertahu. Aku baru tahu kamu tuh nggak suka pedes. Nggak. Yaudah, Gracia, jelaskan pendapatmu tentang tim T. Tim T yang sekarang. Iya, sekarang ada Selinta. Banyak new fresh. Member yang baru. Aku pengen tahu banyak yang baru. Positif negatifnya. Positifnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya banyak anak-anak baru kan, zaman sekarang kan generasi yang sekarang itu kayak lebih kreatif. Lebih kreatif sih karena ada teknologi yang digital juga. Tapi negatifnya nggak boleh makin manja, justru harus makin mandiri. Setuju. Ya. Ya. Nggak boleh jadi manja justru. Tapi bingung ya soalnya, kayak kita nggak mau manja nih, tapi emang kayak Gen Z sekarang tuh, maksudnya generasi yang anak kebiasaan dengan manjaan itu. Bukan manja sih, kayak emang mereka tuh lembut gitu loh, lebih apa ya, lebih lembut gitu hatinya nggak sih? Nggak ya. Tergantung orang sih. Kalau emang dia ambil hatinya ya. Dan mungkin juga di rumah mereka itu belum pernah diperlakukan yang terlalu gimana gitu. Yang disiplin kan? Ya. Iya, terlalu keras kayak sama gitu. Sama orang tuanya mungkin kan juga keras banget. Oke, main lagi. Yang lebih ringan ya. Bingung gue yang ringan-ringan susah gue. Ya udah yang berat-berat. Jangan, hari ini capek yang berat. Ini termasuk berat sih. Kalau ini enteng. Nah, ini tapi bingung lagi. Bukan aja, itu salah masuk. Menurut kalian ada nggak junior yang lucu? Jangan deh, nanti bias. Jangan. Nanti ke GR-an. Apa? Junior yang apa? Nggak jadi. Selain itu. Oh ya, gimana ide? Gimana kalau gini? Sambung kata, saya pakai nama member JKT semuanya dari X sampai yang masih ada sampai sekarang. Misalnya nih aku bilang, Shani, I Indah, Indah,
Hapsari. Yang gitu-gitu ya. Enggak. Coba ya. Kita mulai dari C ini. Kalau bukan buat aku. Ini kamu buat. Iya, gemes, makasih. Ya, kita mulai dari C ya. Siapa duluan? Dari Sani. C. Cika. A. Kamu A. Amir. Oh, gitu. Amir. Kenapa kebalik? Amir dibalik sih. Ya. Rona, Karona. A. Oh, lagi dong. Semuanya banyak boleh, A. Yang X juga boleh. Banyak A. Amanda. A, A lagi. Kayana. A. Oh iya, A semua ya. A. Ah, siapa lagi ya? Banyak. Amel. Amel, L. Lala. A. Lah. Azizi. I. Indah. H. Jadi H. Harlan. Hah? Kamu? Iya. M. Nanda. A. A. Anin. M. N. Nanda tuh N. Gak boleh. N. Kanovinta. Oh, A lagi. Oh iya, A lagi. Wego. Yang kalah nanti dihukum. Dihukum kah? A. A, enggak sih, A kamu. A, aku. A, ya. A lagi. A lagi, A. Ara. A lagi. A lagi, A. Asyel. L. Kali dia. A lagi. Abel. L. Lintang. G. Gracia. Gebi. Ye. 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 Jessica. Tamara. Jessica. Alah. Alah gitu. Alah gitu, maaf, baik banget. Ih, nyontek nih, ini nyontek. Siapa sih? Ah, siapa jangan ya? Jangan bantuin dong, guys. Ah, siapa, Kak? Ah, siapa lagi ya? Ada banyak. Banyak, ada ya satu ya. MJ. Ah, aku tahu. Kamu banget. Oke, kalau misalnya nggak bisa hukumannya adalah habis ini Gracia post. Oh ya, habis ini gue kasih satu ekspresi ke Gracia, Gracia harus melakukan itu di showroom. 3, 2, 1, teng. Siapa? Oke, hukumannya adalah ekspresi. Ntar, gue share satu gambar ya, guys. Oh, bener-bener lihat betul. Gracia, apakah kamu siap? Anastasia, Narwastu, Teti, Handuri. Tuh, Afika. Grafika, Aurel, Ariel. Ariel, oh iya, Ariel. Ariela, Angel. Gracia, tirukan, emoji. Ini kamu suka pakai emoji, Kak? Emoji apa? Ini ya? Itu emoji gue ya. Ah, sama Des. Hai. Erimas. Showroom. Bye bye. Asokai sama Des. Bye bye. See you. Gacha, yokai. Yokas. Tirukan emoji ini. Oh, emoji. Tahu nggak emoji apa? Ini boleh nggak sih, nggak boleh? Nggak bisa. No. Yaudah, 3, 2, action! Ya, silakan di screenshot. Silakan di screenshot. Lanjut. Lanjut. Lagi. Sekarang, nama-nama, kayak pencet nama dasar ya? Iya. Nama-nama kota. Kota, oke. Okay. Oke. Okay. Dimulai dari huruf karena aku Uma, U. Urbanistan. Uzbekistan. Uzbekistan. Iya. Itu negara enggak sih? Negara. Ya kan tempat. Kota. Kota U. U. Ada. Indonesia kan ada. Ada. Ibu kota Sulawesi. Apa? Tenggara. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara ya? Sulawesi Selatan. Bukan. U.
Ungaran. Bukan. Ungaran seru Semarang tahu. Emang ada? Ada. Ungaran. Apa sih? Ungaran. Oh iya, oke. Okay. N. NTT. Ini nama enggak dong, kota NTT kan provinsi. Oh, kota. Kota. Tempat aja lah. Enggak. Kota N. Kota N. N. Kota. Ada Aceh Darussalam. Nangru ya. Nangru Aceh aja Darussalam. Oke. Okay. M. Manila. Kota. Kan M. Manila kota. Oh iya, ding. Negaranya Filipina. Oh, boleh lu boleh. Apa tadi? Manila. A. A lagi. A. A apa? Lupa. Tebak-tebakan gitu ya, Kak. Plat mobil, plat. Enggak bisa. Aku seru, tapi aku suka lupa. Tuh, kamu jawab dulu. Kalau enggak dihukum. Banyak banget, San. 3. 2. Aceh. Udah tadi Aceh. Aceh provinsi, bukan itu. Oke, 3 2 1 nenek. Sani tirukan ekspresi emoji ini. Itu apa sih? Oh, itu gini kayak. Bukan. Gini yang. Yang. Itu matanya merah tapi gini kayak. Ci. Ulang. Siap untuk di screenshot 3. Ini jelek banget. Di screenshot 3 2 action. Yang matanya itu ke samping gini loh, nih, yang matanya gini nih. Kayak gini nih. Nih, kayak gini, gini nih. Iya, tapi gemeram. Tapi gemeram. Ya itu tadi kayak gitu Sani merem. Kayak tadi merem. Udah. Kurang. Mari kita ini yang merem, yang lebih jelek lagi, lebih jelek lagi. Berarti bilang kita emang jelek ya. Enggak, maksudnya Cici masih cantik kurang. Merem. Kayak gini, Cici kayak gini. Oke, screenshot 3 2 action. Screenshot guys. Yeay. Adia fasenya Cici jadi mah. Aku sukanya senyum cepot. Paling gampang. Apa sih plat mobil? Emang bisa? Gue gak tau Aku juga gak tau sih. Susah tau. Cuman tau B doang sama D. D Bandung. Surabaya apa L? Lupa ya? L, B, A, D, A, A aku tau. DK? DK? Jambi. Bali. Mana dong? KT Kalimantan Timur. Kenapa bisa B Jakarta? Kenapa enggak J Jakarta? F Bogor ya? Iya F Bogor. A B Jogja. Ada yang bisa menjawab mungkin guys? Kenapa B Jakarta? Cirebon. Semarang tuh apa ya? Semarang tuh? Itu kan aku deh. Semarang kayaknya SD. Bukan. SD kan Semarang. D Bandung ya. Udah. Dadah Selin. Dadah. Hati-hati Selin. Hati-hati ya. Bye-bye. Dadah. Salam buat mama. Karena Batavia tuh katanya B Batavia. Oh gitu. Semarang baru tahu. Oh gitu. Karena dulu namanya Jakarta Batavia. Emang terus kenapa B Bogor itu F? Bogor. Oh Semarang Bogor. H. Semarang H iya benar. Ya. Udah beli di atas lagi makan. Beli dateng lagi makan. Ya. Bogor. Bukan gitu. Maaf G. Lu kan apa? Lu tiang? Iya. So pasti, sudah pasti. Emang iya? Oh iya. Bisa kan kita foto? Iya. Kemarin sampai jam berapa? Kegiatannya? Sampai malam. Wow. Sampai pagi. Luar biasa. Gitu deh. Guys, kita ngomongin apa lagi nih? Tolong dong kasih topik. Aku mau ngomongin yang serius . Ih. Ayo dong yang serius. Ngomongin yang serius. Vaksin. Ngomongin yang serius, ini bulan apa sih? Februari ya? Februari. Menurut kalian kenapa Februari itu identik dengan coklat dan Valentine? Karena bulan kasih sayang. Oh, ini tantangannya. Misalnya ada yang kasih kalian coklat. Menurut kalian perlu balas enggak? Perlu. Tapi tergantung lihat orangnya dulu. Kan enggak tahu orangnya. Misalnya ya. Kemarin Zee kali kasih coklat ke anak-anak tim J. Kalau Zee kasih ke kalian juga, kalian bakal balas dia enggak? Balas. Enggak salah. Tapi mungkin bukan coklat ya apa gitu. Iya. Enggak harus coklat. Mesin. Cuma
Enggak, topik ini tidak terlalu tidak terlalu menarik. Enggak sama Putri. Menarik. Ada enggak pengalaman waktu sekolah dulu kalian terima coklat atau ngasih coklat? Pernah. Pernah. Ceritain dong. Enggak apa-apa emangnya. Kalau terima aku boleh enggak cerita? Boleh. Aku dapat dari adik kelas. Terus? Lu? Tapi aku enggak terlalu suka dia kan? Terus aku balikin. Lu serius? Dibalikin dong, kalau aku jadi apa-apa sih aku makan aja. Terus kayak gak enak. Kok gak enak? Maksudnya gak enak terima. Tapi kan, oh dikasihnya langsung gitu. Kalau aku dikasih di meja. Selesai gak? Masa SMP, kelas 1. Kelas 1-2. Aku dulu sering, ya, kamu tahu kan juga. Iya. Ditanya dong, boleh ngasih gak ya? Jangan lah. Sebelum masuk JKT itu. Pas masuk JKT udah gak ada lagi kayaknya ngasih coklat Kak Putri sih. Eh, gue pernah kasih ya dulu? Iya, Kak Putri yang ngasih coklat maksud aku. Kak Putri. Udah gak ada lagi Kak Putri. Iya. Cerita, ih gak mau. Si Iska juga ngasih aku coklat pernah. Jangan lah, jangan cerita gak enak. Takut. Soalnya nih, kalian ngasih coklat ya. Kamu ya kalian mau bikin coklat ya? Coklat kayak gimana yang akan kalian bikin? Ini kayak tema MC udah gak jadi ya? Gak menarik guys, sorry ganti. Bikin sendiri. Tema MC. Cerita dong, ini cerita apa nih? Aku pernah bikin coklat sama temen aku waktu buat Valentine gitu kan. Terus gak enak. Coklat kayak coklat lilin gitu. Kayak banyak gak sih orang yang dia tuh kayak misalnya mau bikin coklat ceritanya. Tapi akhirnya cuma beli coklat biasa terus dilelehin lagi. Iya, emang kayak gitu. Kayak gitu. Emang cara bikin coklat yang bener? Gak dari tahu. Awal kayak gimana? Gak tau kan? Pasti dari coklat kan bikinnya dilelehin. Cerita apa nih pengalaman horor? Kok banyak yang bilang horor? Gak mau pengalaman. Kata kamu disitu hantu ya? Aku gak pernah ada pengalaman horor. Waktu itu yang pas sama Vini bertiga, siapa sih yang horor itu? Vini ya? Yang di Kedaloka ya? Bukan. Sama yang lihat di tempat itu? Ya tuh. Kamu ya? Oh. Gak aja. Aku gak pernah, alhamdulillah. Tapi kocak ya gini, jadi dulu waktu sekolah kan kadang-kadang anak SMP kan suka cerita kan, iya kan? Terus kayak misalnya anak-anak lain cerita, gue pernah ngeliat ini di sekolah, gue pernah ngeliat ini di WC gitu. Terus kayak karena aku kayak gak mau kalah jadi kayak ngarang cerita gitu loh. Pernah gak sih kayak gitu? Enggak pernah ngarang. Oh, Kak Putri Pak, emang orang paling ambisius deh emang. Gak pernah mau kalah. Segala cara dihalalkan. Tapi pernah gak sih penonton showroom Grayson sekalian, pernah gak sih kayak gitu? Kayak teman-teman lo nih cerita suatu hal, terus kayak lo gak mau kalah, atau lo gak mau kayak kelihatan bikin-bikin cerita. Iya, lo gak mau kelihatan ketinggalnya nih bikin cerita gitu, pernah gak sih? Pernah, gue tau lo pernah semuanya, gak mungkin kan yang gak pernah. Aku gak? Pernah ada dong, kagak. Ada yang enggak, ada yang pernah, enggak pernah. Tapi kemudian kita belajar bahwa emang bohong tuh enggak baik, guys. Betul. Coba Kak, kalau Kakak balik ke beberapa tahun lalu, hal apa yang pengen Kakak rubah dari diri Kakak dan Gracia? Dirubah? Dari siapa? Kayak, kenapa sih dulu aku tuh misal punya sifat kayak gini gitu, kenapa sih aku kayak gini gitu, apa yang pengen dirubah? Yang kayak bukan menyesal tapi pengen, iya gitu, gimana ya, agak disesali tapi bukan menyesal ya, kenapa sih dulu aku tuh kayak gini gitu, apa gitu kamu gitu, apa ada sering. Emang kalau aku mah pasti soal percintaan. Nyambungnya percintaan aku, karena aku tuh tipe yang menurut aku tuh salah, misalnya kita salah nih dalam hidup, tapi itu harus di pelajaran, jadi gak boleh sesalin gitu loh. Iya betul, aku juga gak nyesel. Gak nyesel. Jadi satu yang cuma satu yang aku nyesel itu doang. Apa? Ya itu, harus jatuh lagi. Apa Ci? Ci, apa Kak? Enggak, yang mana nih? Tentang yang apa? Itu lah. Yang mana? Kalian tau lah. Kayaknya ketawa. Kayaknya itu deh. Tau lah kalian tau. Yang itu bukan sih. Tau lah. Itu kan? Apa emang? Kasih udah jadi tau deh. Hah? Kasih udah tau deh. Oh iya. Nggak, ini tentang yang mana sih? Gimana? Tentang apa? Cintaan, penyesalan. Iya, penyesalan apa? Maksudnya penyesalan, iya, karena sama dia. Enggak. Maksudnya penyesalan apa? Penyesalan karena membuat sebuah kesalahan yang membuat kita jadi enggak bisa bareng lagi. Oh. Gitu. Masa
seandainya gua nggak melakukan satu kesalahan itu, mungkin kita masih sampai sekarang gitu. Masih kayak ya udah. Masih kayak berhubungan baik sampai sekarang. Iya, ya. Tapi karena berarti itu semua karena Kak Putri. Ya. Semua kesalahan saya. Mengakui kesalahan bagus. Sendiri. Bagus. Seru. Lord of Bucin. Apalagi tau kan, Chan, sebucin apa itu Libra? Ya parah, Libra bucin banget. Emang kamu bucin? Terjadi, aduh parah. Kadang aku bucin, tapi kadang aku kayak gak mau nunjukin gitu gimana. Oh iya sih. Iya dia, Cisan bucin. Sama aku aja bucin. Tapi Sani merasa, Sani tuh bucin sama Gracia kan? Iya. Ya kan kamu jujur aja kamu ngerasa kayak gitu kan. Karena kan ini pertemanan ya, jadi bucinnya gimana? Iya maksudnya ngerti. Ya, maksudnya bukan gitu, maksudnya kayak gitu ya, kan. Kayak ya maksudnya ya bukan bucin, buper lah, buper. Buten. Iya kan? Budak pengen. Bukan. Ini kayak catat ini guys, butem. Budak pengen. Bukan butem. Aduh budak pengen. Jelek banget. Aku ngerti kenapa nih butem nanti. Ah, jangan dong. Butem. Ya Sani butem lah. Oh. Tapi emang oh mungkin bukan bucin kali ya, cuman kayak gimana ya Kak? Mungkin kalau ke temen ngaruh juga ya. Kadang tuh aku kalau misalnya udah bisa kayak deket sama Gracia nih juga sama teman SMP SMA aku. Jadi aku tuh berusaha buat pengen keep contact yeah, yeah, gitu loh. Ngerti. Kayak orangnya tuh butem banget kan? Iya. Butem banget. Butem banget. Tapi kan kadang-kadang teman tuh penting gitu. Betul. Iya, aku ngerasa teman tuh penting. Jadi kayak berusaha kayak aku kenal sama oh yang kenal enggak, maksudnya udah sering ketemu cuma sekolah kan lama tuh 3 tahun gitu kayak aku berasa harus banget nih mempertahankan mempertahankan gitu udah fix ganti nama kamu Sani Butem nanti Sani Butem nanti gitu guys, jadi kayak pengen keep contact, keep in touch gitu loh, kayak aku butuh kamu gitu. Udah Sani Butem lah, fix Sani Butem. Enjoy guys, Sani Butem. Lah udahan nih. Ya, ya udah kita ngobrol berdua. Parah, enggak seru guys. Nanti aku nama ganti nama kamu. Ah, jangan. Sih. Tahu enggak sih Kak Putri ngasih nama aku di itu apa? Di aplikasi chat. Apa emang? Sani PT Kue Putu. CEO. CEO Kue Putu. Nah, aku suka Kue Putu. Lucu. Oh, Gracia bucin, guys. Aku bucin. Dia sangat bucin. Aku bucin banget. Butem. Butem. Kayak gak bisa kalau sendiri. Iya, kalau gak sama si Shani gitu. Gak mau. Iya, dia sama deh. Gak sampai kadang aku tuh suka gak enak tuh. Gak enak. Misal, iya, aku pergi sama temenku tapi kayak Gracia gak ada. Berarti dia juga bucin. Bukan, karena aku tahu dia tuh kayak gitu. Ngerti gak sih? Iya sih, iya. Karena dia tuh selalu ngomong kayak gak bisa, gak jadi sanya. Aku jadi kepikiran, ini kalau aku pergi sama yang lain, dia ini sedih ya. Gak? Ya gitu loh, aku jadi gak enak. Bahkan kayak Gracia mintain, Ci, mau dong ketemu sama temen-temen kuliah. Iya. Loh. Kocok. Aku pengen, iya weh, aku pengen ini teman-teman kuliah yang nongki baru teman-teman gitu, kuliahnya juga ngikut nih anak. So fun guys, butem dua-duanya. Iyalah, dua-duanya butem. Iya, sama-sama butem, karena aku nggak bisa kalau misalnya nggak temenan sama yang butem, ngerti gak sih? Sama yang butem juga aku nggak bisa. Nanti kalau sama pasangan juga harus butem. Iya. Kalau sama pasangan bucin berarti. Iya, Gracia sih bucin kelihatan sih kalau sama pasangannya nanti. Jadi pasangan Gracia di masa depan harap ngerti Gracia ya. Harap bucin juga please. Harap bucin juga please. Karena Gracia masih minta ketemu mulu please. Karena aku harus, kalau misalnya kita butem pasti kita pengen sama orang yang butem juga. Misalnya. Iya sih, iya kali ya. Mungkin. Kalau kita bucin pasti kayaknya sama yang bucin. Tapi bucin sama masih bucin. Dalam level wajar. Bukan sih, bucin yang oke okay, ya. Yang kayak gitu. Butem. Aku mau daftar tuh katanya. Silakan daftar. Pasangan Shani kasih CV dulu ke Gracia. Iya. Iya emang.
cepetan harus tahap lewat seleksi San Egracia. Iya betul. Astagfirullah. Kirim ke CV ke San Egracia dulu, nanti aku seleksi dulu, baru yang aku seleksi baru dipilih, dan itu pasti juga disaring lagi sama Cici. Kocak. Kriterianya apa kriterianya nih? Kriterianya apa nih? Yuk kita kasih tahu yuk. Kriteria Cisani ya. Hah? Iya. Apa ini? Oh, jangan ngomong kriteria gitu-gitu. Tidak enak. Yang pasti bucin. Kamu tapi suka yang bucin ya? Atau kayak pengennya kayak ya udah punya kehidupan pribadi sendiri. Bukan lebih ke bucin sih, cuman ya kayak dia berusaha buat menyempatkan buat ketemu gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Ada usahanya. Ada usaha, kayak pengen ada usaha. Iya, enggak harus setiap hari, enggak harus setiap detik, yang penting ada kelihatan effort. Iya, mau ketemu oke gitu. Enggak harus setiap hari dan enggak harus setiap detik atau setiap menit. Karena pasti aku juga kayak membebaskan dia buat ngerti gak sih punya kehidupan sendiri. Oh gitu. Karena aku pun juga kamu nggak kayak gitu, kamu nggak pengen kayak kamu punya kehidupan sendiri gitu. Pengen aku, tapi ada yang nggak mau. Berarti gak sih kayak harus aku harus tahu semuanya tentang dia, aku harus beda. Tahu dan kayak semuanya dia ngapain kayak aku harus beda. Bilang aku beda mungkin kayak gitu. Cuma aku beda nggak tahu ya, karena makanya kayak sama temen aku juga kayak gitu, kan aku kayak harus tahu kamu ngapain. Iya kok dia nggak sih gitu, kok nggak sih harus siapa? Tahu kamu ngapain sama siapa. Kalo aku tuh lebih kayak ngasih percaya gitu loh, kayak ngerti gak sih? Karena aku tuh kayak lebih ngasih tahu orang, ya udah kan udah dewasa, udah gede, udah bisa mikir kan, kayak gitu. Ngerti gak sih? Gila. Yang penting kamu tahu, yang penting kamu udah bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Aku cuma sekedar ngasih tahu aja, cuma ngamatin aja, kayak gitu, ngerti gak? Karena aku tipe orang yang kayak males gitu loh, kan udah gede juga harus dikasih tahu kayak gini-gini. Oh, Gracia mah beda. Kotak. Takut Ciani kata, ih kenapa takut? Takut ya. Karena kan setiap orang tuh harus punya kesibukan dan privasi masing-masing, guys. Ya harus tahu sih ya harus. Si posesif. Ya mau orangnya cemburuan gak, Gek? Ini apa, yes? Aku, iya, yes. Gracia cemburuan gak? Banget. Kelihatan sih, nggak tahu sih ya. Iya dia banget sih. Tapi sebenarnya Gracia tuh tipe literally yang cewek banget gitu loh, kayak kamu. Cewek banget. Iya, maksudnya kayak cemburuan. Oh iya. Iya. Iya cewek banget. Cewek banget. Kamu? Emang kamu nggak cemburuan? Tergantung. Oh kamu nggak diperlihatkan ya? Iya, kadang aku kayak cuman cukup tahu. Ya itu mungkin karena aku tuh tipe orang kayak ya udah aku percaya sama misal kayak aku percaya sama orang nih. Ya udah jaga kepercayaan itu gitu gimana sih? Ya udah jaga aja gitu ya. Iya. Nah, kadang aku juga mikir kalau emang dia tahu ya pasti dia harusnya ya, gitu udah bisa mikir dan mengerti. Bener sih. Iya kan. Diam justru yang bikin serem. Iya justru diam bikin serem gitu. Kalau cewek udah ya. Diam itu. Tapi aku tipe orang yang sangat mengamati banget. Mengamati. Ya. Mengamati dalam diam. Mengamati jangan diam betul. Ini diam-diam tiba-tiba udah tahu aja. Ih serem gak sih? Serem ya. Gak sih ya diam-diam. Masih. Kita ngobrol aja tadi. Ngobrol apa nih? Gak boleh tubir. Gak tubir. Kita tubir siapa? Komitmen penting gak katanya? Penting lah. Tuh. Justru komitmen yang paling penting. Ya penting, tapi komitmen dalam berhubung setelah jadi pasangan ya, kan ada juga sekarang tuh kayak belum jadi pasangan, belum ada status tapi udah ngomongnya itu komitmen. Tapi enggak ada status. Juga penting status. Juga kalau apa namanya? Lu beli apa-apa, beli apa kan komitmen juga, mau beli apa enggak ya kan? Kalau lu jual beli kan komitmen juga. Iya. Iya kan? Bener kan?
okay, I sell to you and then you buy to me. It's commitment, you know. Iya. Not, it's not wrong. It's a good answer, iya. Ya kan? Ya kan? Sebenarnya Cisani tuh gak ngerti, tapi ya, ya. Kami lama di Cisani, ya ini aja deh biar cepet. Apa sih? Iya bener dong. Dari namanya aja komitmen. Komitmen. Gak bisa bahasa Inggris. Nah ini membubarkan omongan serius kita. Tau kan omongan. Lagi serius tau. Kita lagi omongin serius dibubarkan. Tau nih. Komitmen Bang Jabin. Report Jabin. Report. Kita ganti topik nih gara-gara komitmennya udah tidak ini lagi nih. Eh lu tahu topik Hidayat? Topik Hidayat? Tau. Lah topik kan ganti topik. Oh iya. Topik Hidayat, topik-topiknya kan. Ah, report aja guys, report. Bang Jabi bubarin tongkrongan, iya nih. Dasar emang. Capek. Ah, oh, gak kekuat. Eh, tadi Gracia nanya gue kan. Lu buat apa tadi, Gre? Yang tadi. Oh, yang tadi. Gini-gini buat putih. Oh, itu tadi buat WhatsApp, tapi gak jadi, aku udah foto lain. Mending masukin fotosintesis, bagus. Fotosintesis? Mm-mm, bagus itu. Di tugasnya? Oh, di tugasnya, ih bagus banget. Masukin fotosintesis coba. Fotosintesis. Fotosintesis. Bagus kalau buat masukin foto. Serius. Kenapa sih jadi masih mandirin aja? Masukin apa lagi yang bagus kira-kira? Fotosintesis. Selain fotosintesis? Fotosintesa. Rantai makanan? Bisa juga enggak? Kita ini aja nih, kita apa? Jawabin aja nih omongan tidak penting ini. Gemen. Jadi kalau untuk rantai makanan cocok enggak? Cocok karena rantai makanan kan berbentuk rantai kan dia, berputar kan. Iya. Gitu kan. Jadi dari mamanya tambahin rantai tikus, Maria makan bagus ular, deh. Ular bisa juga gitu. Apa kan. Tadi kenapa tambahin rantai ya? Rantai Maria. Atau rantai kapal juga bagus tuh, jedeng gede kan. Rantai sepeda gimana? Bisa juga rantai bisa sepeda. Juga, sepeda apa yang punya rantai? Ayo. Setiap sepeda punya rantai. Iya. Loh, itu sepeda olahraga enggak pakai rantai. Sepeda olahraga yang mana? Itu yang di kayu. Yang... Di kayu itu kan enggak pakai rantai. Kayu yang mana? Di kayu. Kayu. Sepeda di olahraga. Goes. Sepeda olahraga yang mana? Yang di goes. Yang sekarang itu kan yang gini modelnya yang harus itu apa sih namanya? Itu kalau sepeda listrik enggak ada rantai. Oh iya, ya, saya tapi, taunya sepeda kebo, maaf ya. Sepeda kebo apa lagi sih? Sepeda kebo itu sepeda yang hijau, tau gak? Enggak. Gede. Bodo amat katanya tuh, bubar, bubar. Emang nih Bang Jabit nih membubarkan tongkrongan kita. Sepeda nge-gym tau? Iya, sepeda nge-gym. Soalnya bisa buat gym. Gym. Wah, Sania Gracia sudah mengantuk, saudara-saudara. Sani Niratio masih melek, saudara-saudara. Kita nantikan apakah ada omongan lagi dari mereka keluar satu persatu. Kita tunggu lagi, saudara-saudara. Apakah ada omongan lagi? Sani Gracia masih ketawa. Sani Niratio membutuhkan masker. Sani Gracia masih ketawa lagi. Sani Niratio masih memegang kepala. Lalu kita lihat nantinya saudara-saudara dan masih tertawa, saudara-saudara sekalian. Sembahkan sampai macet jalan aku. Di sini saudara-saudara masih pusing tampaknya. Sania Gracia masih bisa diam tidak katanya. Saya pakai caps lock ini. Tolong banget ya. Jabib diam. Coba nih, coba komentar Bang Jabib mengenai Gracia dan Sania bagaimana Bang Jabib setelah bertemu dan kenal sama kita semenjak selama dari 2000 berapa ya? 2014. Waktu pertama kalian audisi itu malamnya gue langsung photoshoot tau. Iya, oh itu iya. Sama Kak Reza. Yang kita sampai pagi jam 5 iya. Itu. Iya, sampai pagi. Yuk, dadah. Bye. Jadi gitu kan.
Fun fact guys, kita tuh hari pertama jadi member pagi bareng ABC, gue waktu itu ikut malamnya langsung foto sampai pagi, apalagi betul. Kita biasa. Abjadnya S ya. S. Jadi tuh kita tuh paginya audisi, siangnya press con, malamnya kita perform konser di Flying Gate waktu itu, mini konser. Yeah. Habis itu kita photoshoot buat Kabesha sama single ke 6. Ingat gak yang pakai selempak sampai pagi jam 5 pagi. Itu dulu JKT itu memang sepadat itu ya. Sampai jadwalnya. Sekarang pun iya masih. Iya, sampai sekarang masih kalau ada apa-apa kita selalu hajar terus, hajar. Itu apa? Jadi bagaimana pendapat Bang Jabib melihat kita selama 7 tahun kurang lebih? Ya, pendapatnya bagaimana? Pendapatnya apa ya? Positif pesan, negatifnya kesan dan pesan. Iya, positif negatifnya. Kayak MVP enggak sih? kayak tadi sih yang gue bilang. Satu-satu deh, Gracia atau Shandy. Oke, satu-satu kita komentarin saudara-saudara tentang Sania Gracia dari 2014 until now. Yeah. Is a gay going Sania Gracia tampak lebih dewasa nih. Karena umur manusia itu harus tambah dewasa. Dari dulu kan 6 tahun yang lalu kan umur berapa, sekarang umur berapa, tambah dewasa, nambah kan bener. Sani juga gitu, ayo. Umurnya dulu berapa 2014 masuk, terus sekarang 2021 sama kan. Bener kan nambah kan, umurnya enggak salah dong gua. Bener kan? Nah, iya. Terus tingginya pasti nambah juga kan gitu kan. Betul banget sih. Yo, terus apa lagi? Terus kapasitas apa? Otaknya nambah enggak kira-kira tuh? Pasti nambah. Oh, buktinya lulusan terbaik ya tuh. Alhamdulillah kemarin, sih. Ya. Ya, itu sebetulnya saya juga enggak nyangka sih. Nah, Gracia juga harus kayak gitu tuh. Ya, bener-bener. Kayak gitu. Soalnya kan biar apa namanya? Nambah gitu kan. Apanya tuh yang nambah tuh kalau boleh tahu? Semuanya. Semuanya. Ya, umur, ya otak gitu kan. Karena otak hidup itu dua ya otaknya. Kan udah dua. Hidup itu kan belajar ya, hidup betul. Itu kan hidup tuh belajar. Kak gabung, oh tidak mau. Hidup introvert. Hidup itu belajar kan juga, belajar apa? Jadi menurut Kak Reza hidup itu belajar atau hidup itu pilihan? Hidup itu belajar. Hidup itu belajar, tapi apakah hidup itu juga sebagai pilihan? Hidup itu juga memilih. Maksudnya gini, kita ada persimpangan gitu kan, lo mau pilih kanan atau pilih kiri? Atau kalau gue lurus karena perempatan soalnya. Jadi gitu kan. Jadi menurut Bang Jabib hidup itu belajar untuk memilih atau karena memilih kita jadi belajar? Dua-duanya sih. Oh, gitu. Memilih kita jadi belajar atau hidup untuk kalau mau punya hidup belajar untuk belajar memilih. Memilih. Oh, karena gitu. Sama belajar dan memilih. Lu memilih belajar atau belajar memilih itu sama. Iya, sekarang memilih, beda dong. Belajar, memilih belajar dan belajar memilih. Sama kan? Cuma tinggal dibolak-balik ya kan, cuma maknanya doang yang beda. Bener kan? Coba lu memilih belajar matematika, belajar memilih matematika. Masuk enggak? Belajar memilih beda. Gimana sih, nggak ngerti bang? Kenapa sih? Halo, 911 katanya. Apa katanya? 911. Jadi okay. Memang kita perbincangan yang sedikit tidak masuk akal. Mengenai apa ya? Kita bicara mengenai apa ya, Gracia? Mengenai 48.5 FM Sony Gracia FM dan Sony Radio FM live from Jakarta. Oke, sekarang kita lagi bersama Sony dan Gracia di sini. Kita pernah jadi penyiar radio, yeah. Ceritanya Kak Reza ini bintang tamu. Okay. Oh iya boleh. Tapi dia udah jadi penyiar. Oh iya oke. Iya ya, benar juga ya. Jadi kita bintang tamunya deh, penyiarnya. Oke, coba. Sekarang kita sedang bersama dengan Sony Niranto dan Sony Gracia. Sania Gracia. Iya itu nyambung tadi, sorry banget ya. Okay. Soalnya di skrip tadi. Sania Gracia. Gitu. Bang Jabib boleh duduk? PW nih udah. Oh PW udah. Jadi gimana nih perasaannya mempunyai nama yang mirip nih, Sania Gracia gitu. Kalau menurut kalian gimana tuh nama itu? Justru bagus itu biar orang lebih gampang untuk memanggil kita langsung aja Sania Gracia. Oh, okay. Sania ya nengok dua-duanya ya. Karena memang Sania itu Shan dua-duanya nengok Shan gitu Shan ya. Karena kebetulan kita memang dari dulu mungkin sudah ditakdirkan bersama dekat ya sampai sekarang. Nah itu termasuk itu jalan hidup yang tadi rantai makanan juga masukkan itu. Oh, iya makanan. Apa yang kita rantai bahas hidup. Tadi juga bisa masuk. Karena kan sama kayak roda berputar ya, gitu. Sama kayak roda berputar kan. Tahu nggak kalau roda kotak nggak mungkin kan untuk berputar. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Gitu. Kalau di samping bisa nggak? Bisa di samping, juga. Bisa di samping. Kalau kita di sini dibalangin muter nih roda nyamping, set. Nah, di samping berarti kan? Di samping. Terus kalau di samping bisa ke atas, bisa ke bawah juga. Iya. Berarti. Bisa ke arah barat laut juga nggak? Bisa. Bisa. Tinggal arahnya aja dibuat kemana. Okay, gitu. Bye bye Iman Chan. Bye bye Kak. Makan nih.
Makane. Matane. Oh, matane itu bahasa Jepang. Iya, tahu. Bye-bye. Matane, bye-bye. Matane ya, kalau gitu bahasa Jawa. Balik lagi. Balik lagi tuh Jabib FM, go. Ya, balik lagi. Kita sebagai bintang tamu. Balik lagi ke 48,8 Jabib FM from Jakarta. Oke, sekarang kita masih bersama Sunny dan Gracia dari JKT48 Team K3 saat ini. Yeay. Oke, Sunny dan Gracia, gimana nih menikmati hari-hari di 2021? Kebetulan 2021 baru 1 bulan lebih ya. Jadi udah 2 bulan sih kan. Oh iya, 2 bulan ya. Udah 2 bulan sih. 1 bulan lebih, betul kan? Betul enggak 1 bulan lebih? Hampir 2 bulan. Iya benar, betul banget. Rasanya senang karena dari awal sampai sekarang kita tuh sibuk. Dan kita banyak kegiatan dan kita produktif ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah karena 2020 kemarin itu banyak banget kegiatan yang kita nggak bisa lakukan kan. Jadi memang tahun lalu tuh agak sedikit gabut ya karena pandemi. Ya. Tapi nggak cuma saya aja, tapi banyak teman-teman juga mungkin yang agak gabut. Tetapi. Dan tahun ini dari awalnya udah produktif nih, jadi wah semangat nih. Tapi waktu 2020 tuh soft skill apa yang kalian tambah waktu itu? Gracia. Gracia apa? Soft skill apa yang kalian tumbuh? Oh, saya jadi bisa ini main ukulele. Main ukulele kalau Sunny? Saya jadi bisa lebih banyak rebahan aja. Oke. Gitu sih. Rebahan itu juga merupakan skill loh. Betul, karena selama ini mungkin saya terlalu ribet untuk memikirkan orang lain gitu. Jadi selama rebahan saya lebih banyak memikirkan diri sendiri. Jadi itu menurut saya skill diri saya itu meningkat gitu guys. Iya, iya. Boleh lihatnya ke kamera kak di sini. Nah, oh, ada, iya, mohon, ada kamera di sini dan ada kamera di sini. Gitu, jika ada apa-apa boleh lambaikan tangan ke dalam arah ini kamera. Ini udah mau lambaikan tangan. Oke. Okay. Udah gak kuat nih. Oke. Okay. Bicara tentang JKT48 nih, Sunny dan Gracia nih. Iya. Nah, tahukah kamu JKT48 itu singkatan dari Jakarta 48? Iya. JKT itu from Jakarta. Iya. You know kan? Ya udah kayak gitu aja sih. JKT, you know kan? You know? You know? Yeah, I know. And then after this, for of the all nih. What about your dinner for tonight? Dinner tadi kita udah makan bakso aci. Ya. Yeah. Yeah. Which ate. And then bakso aci. Yeah. And it's spicy. Yeah. Spicy. Who's? Me. Ask. Apa sih siapa yang nanya maksudnya? Siapa? I'm using English ya. Aku enggak tahu. I'm using English ya. Seriously. We should speak English from now. Okay. Okay, okay. From now, okay. Okay, when we meet we speak English ya. Yeah. Okay, because JKT48 is going international. Yeah. I mean, you remember the Pattaya in 2019? Yeah, I still remember. Yeah, we miss Pattaya. What do you think about actually, I don't have a question ya. Maybe gimana sih ini penyiar radio kita harusnya itu menggali gitu. Menggali tuh jadi rantai makanan. Karena? Nah, kan menggali ketemu ubi, dimakan. Habis itu kan apa namanya? Kita bisa menanam lagi ubi. Kan sama aja jadi rantai makanan kan menanam, gitu kan? Bener kan? Rantai makanan kan? Betul. Gini. Ini BTW bukunya tebel-tebel amat dah. Iya, karena memang kita harus dibiasakan untuk membaca buku. Oh. Mulai dari sekarang. Sejak dini. Sejak dini. You have to. Kalau enggak sejak dini gimana? Sejak dulu. Iya, bisa itu. Bisa kan. Mau pengen bawa buku ini ke rumah. Buat apa? To read, of course. To read. Why you read this book? Because I want. Okay, and then I have a question about Gracia. Wait, okay. Wait. Now, how old are you? I'm 21 years old. 21 years old. Yes. Okay, just enough. Thank you. Yes. So, Bang Jabib, kita pertanyaan untuk Bang Jabib. Buat Bang, kalian yang mau nanya, silakan tuliskan pertanyaan kalian. Why ask to me? Apa yang harus kita tanyakan ke Bang Jabib? Q&A for Jabib. This is Jabib Channel, Dunia Jabib. Oh iya. Yeah. Tahu enggak kita tuh kasih saran ke Kak Reza, ke Bang Jabib buat kasih channel YouTube-nya Dunia Jabib. Dunia so, Jabib. Karena kan Kak Reza tuh literally like punya dunia sendiri gitu kan. Jadi tuh Dunia Jabib itu benar. When will you get married? Huh? When? When I don't know. Why? Because how old are you? 30.
30 years old. Well, well. Wow, or you'll get married. I don't know actually. You know. Why? Don't you have a lover? Nope. Or crush? Nope. Oh wow. Girlfriend? Nope. Oh, jomblo? Yeah. Jomblo itu pilihan, cuy. Single. Oh, it's single itu jomblo pilihan. Jomblo it's nasib, you know. Single is pilihan. Nasib sudah menjadi bubur. Cakep. Hmm. Apalagi nih. Punya pacar enggak tuh, banyak yang tanya. Do you have a girlfriend? No. Why? Mm-mm. Because this is apple. This is pen. Apple pen. Oke, okay, apple pen. Because no. Apa itu because no one info? Oh, kita main ini kayak take me out yuk buat Kariza. Apa tuh? Eh, jangan yang macam-macam dong. Kan iseng doang. Take me out tuh apaan? Tuh, kriteria cewek idaman Bang Jabib gimana? Yo, waktu itu kan waktu showroom sebelumnya kan udah nih, wah pasti nggak lihat nih showroom sebelumnya nih. Showroom siapa? Showroom kita. Iya. Oh. Udah sering banget a lot of question about that. Maybe we can change the question or something like that, you know. Oke, okay, sekarang gue pertanyaan nih buat Sunny dan Gracia nih. Buat dan buat temen-temen yang lagi lihat showroomnya Sunny dan Gracia yang ada di rumah nih. Iya. Yeah. 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 Kenapa hari ini pakai baju hitam dan Gracia pakai baju pink? Because we are Blackpink. Oh. Blackpink is in the house, yo. Jawaban yang sungguh pintar kan. Iya 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 iya. Iya 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 benar 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 benar. Betul. Impressive. And then what about you, Gracia? Air hari ini cuaca di Jakarta sedang hujan. Yes. Hujan dan dingin. Iya. Yeah. Lalu bagaimana cara Gracia menanggulangi, cuaca itu? Teman saya pawang. Menanggulangi bencana kali ya. Tenang kan, ada eucalyptus. Ke sini, ke teman-teman. Bagaimana cara apa? Bagaimana cara menanggulangi cuaca yang sedang tidak menentu? Pakai eucalyptus biar gak masuk angin. Apa tuh? Itu apa? Eucalyptus? I don't know. Eucalyptus. Oh, what's the meaning of eucalyptus? Eucalyptus. Eucalyptus. Fabulous eucalyptus. Gamma feeling like eucalyptus, really energy to you. General the fabulous eucalyptus. Orang ngerti guys, ngomong apa lagi. Kayu putih tuh, kata itu kayu putih kak. Eucalyptus tuh kalau kayu putih gitu. Gresian Bip. Oh iya 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 iya, oke, selamat datang di podcast Gresan Big. Oke, okay, kali ini kita akan bicara mengenai showroom. Oke, okay, showroom. Showroom. Showroom, oke. Oke, okay, kita akan bicara mengenai showroom. Kita bicara di depan showroom. Di depan showroom. Depan showroom. Is it down? In the front of the showroom. We are talking in the front of the showroom. Is it down? No, you're talking from the back of our showroom. Not in the front of. Actually, we're I can, in front of. Actually, I can change and my mod to here. My mod, mammoth. Yes, actually, and my mod is a mammoth. It's same, oh. I think. Oh. Okay. For everyone who watching the showroom, yeah. Who is watching the Sesu Belganaru show last Sunday ya? Last Sunday. Saturday? It's, oh, SBGN, sorry, SBGN is Saturday, sorry. Yes. Who is watching, please absent in here. Oke, okay, siapa yang kemarin nonton Sesu Belganaru boleh absent di showroomnya Gracia dan showroomnya Sunny, guys. Lalu kemudian? Apa? Kemudian? And then ya, I'm just, coba dong, ada gak nih teman-teman yang nonton di showroomnya, nonton di showroomnya, nonton di SBGN di tuh, banyak tuh mi 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 mi, hadir, ya. hadir
Nah, guys. What do you think about Sesu Belgarno? Sesu Belgarno, I'm taking photo of this Sesu Belgarno. It's freshly at Tim Ketri Captain Kinal, ya? Yeah. Era, ya. This is the first time I'm taking photo of the Sesu Belgarno. Okay, and yeah. Then? It's called Bell Terakhir Berbunyi. Yeah. Dan waktu itu gue moto M1 sampai M16. Yes. Udah habis itu. Terus? Udah. Udah. Yeah, it's finished. Oh, gitu. Udah selesai jadi ya. Iya. Yeah. Yang di IG kemarin itu jepretannya Ban Jabib. Alhamdulillah ya. Oh, gitu. Alhamdulillah. Gitu. Saya mau tanya dong, kenapa di Gomene Jewel itu cuma bertiga, Aninnya enggak ada? Oh, Anin di bawah. Oh iya, cuma yang di bawah doang. Anin di bawah. Oh. Jadi kenapa di Gomene Jewel itu tiga yang di atas dan Anin di bawah? Oh. Itu Anin sedang formasi tangan banyak. Oh, tangan banyak. Oh, 1000 tangan. You can change it, yeah, yeah. Yeah. Okay. Tapi kenapa enggak yang kayak di close up seperti sendiri. Yang kita. Because bertiga. I want to show the Anin hands, lot of Anin hands. Oh, gitu. This is the original member of the ribuan tangan Anin. Sesu Belgarno DM me like that. Oh, kok fotonya bagus banget. Gemes. Yeah. Yeah, I want to clear it ya, guys. This is Anin ya di sini ya. And then you can tap it on the Instagram the Anin. Tapi kan kasihan Aninnya kelihatan kecil, yang lainnya dapat spot besar. But sis have a lot of hands in my opinion. So I want to show it. Maybe not everyone can know about that. Kenal about that. I'm sorry guys because I'm usually using English Jowo, so I'm usually English. read English the Jowo, text. Gak bisa bahasa English. Read the text and then after this I speak with text. Text. Yeah. Kenal dong. Yeah. Itu sengaja dia ngomong kenal. No. Because no. After that. After that. After that. After that. After that. After that. Nih, Mr. Jabib, how do you think about JKT48? It's from Yuga Faik. What do you think about JKT? JKT48 is J, joyful, K, kawaii, T, gentleness. JKT48, jaya, jaya, jaya. Oh my god. Yeah, yeah. Thank you. Okay. Agak speechless ya? Yeah, you can ask me like that. Boleh titip tampol enggak katanya, Kak? Aduh. Bubar ah katanya. Mas Jabib hari ini ngapain selain apa sih? Ya, yeah, we have a lot of do today. Yeah. A lot of do out love. A lot of do out love, you know. Yeah, I know. Yeah, just like that. Mm-hmm. Do lot of repeat, do lot of it. Mm-hmm. Bang Jabib like is very busy ya. Alhamdulillah ya. Mm. Bang Jabib sangat sibuk. So buat teman-teman yang di showroom, semangat buat ngerjain apa aja gitu kan. Yeah, karena di sekarang ini kalau kita punya spirit dan positif mindset, besok Rabu ya? Apapun yang akan kita kerjakan itu akan tetap semangat gitu. Betul. Do what you love and love what you do. Do what you love and love what you do. Yeah. Okay. Quote say itu, do what you love and no, no, I found it on Google. Okay. Sorry, Bo. Why Gracia? Hey, why, oh my Gracia? God, what's happened? Gracia, was. Besok, yeah, was. Oh my god. Oh, Gracia, do what you love and love what you do. Sekarang jam berapa? If you found jam 10. Yeah, if you oh found that was. And then after this you can draw it. Not draw ya. Draw. What is usually draw or answer the question? It's alright. Draw apa gitu? Apa? Draw. Usually you do what is draw. Draw. Coba di sini teman-teman di showroom. Was draw. Yang uasnya masih menulis. Ya, oh draw tuh gambar. Gambar, Bun. Oh iya. Right. Ya. Iya, sorry. Kok ngapain gue draw ya? Kecuali kalau draw. Bye bye Jabib. Katanya.
Gak, kamu udah jemput aku mungkin gak sih? Wait ya guys. Lagi tanya apa-apa. Wait ya guys. Udah jam 10 aku gak sadar. Sama. Udah yuk, lama banget deh. Terkadang showroom itu lama. Ya enggak apa-apa gitu kan ya. Ya enggak apa-apa gitu kan ya. Ding ding. Ding ding. Di pause. Hi. I'm back. Ding ding ding. Lagi dong wawancara kita lagi. Wawancara kita lagi dong. Ladies and gentlemen. Belum selesai. Belum. The showroom is ready to close. Udah guys, selesai aja. Sepertinya sudah malam. Ya udah guys, mau selesai. Terima kasih buat lampu diskonnya Kak. Ya, yeah, don't forget to rate. Yeah. Don't forget to read. Ada Inti Chani, thank you. Give ya. Ada Inti Chani, Kak Fahan, Kak Audi. Gracia, don't forget to read. Hai. Makasih. Habis ini. Ada Inti Chani, makasih lagi semuanya. Bang Jabib gak ada niatan pulang of katanya. Of heart, thank you. Sayang Sawan, makasih Kak Mulia, makasih Kak Radit, makasih semuanya. Makasih number guys. Number 1, Greninja. Hai Greninja. Number 2, ada Inti Chani. Number 3, kucing oran. Lucu banget, apanya kucing oran dapat di mana? Kak Farhan, thank you Kak Farhan. Kak Farhan ada di SG juga gak? Oh ada di SG juga. Wow. Nomor 5 Kak Alkar. Ayo mana sah? Nomor 6, nomor 7 Kak Mulia. Makasih Kak Mulia. Kak Dian Hadi, Kak Radit, Kak Aul, Kak Pink, Kak Tikus. Kenapa tikus? Nomor 12 You Girl. Nomor 13 Hensawan. Nomor 16 Kak Ahmad. Nomor 15 Kak Agansam. Nomor 16 Kak Ferdian. Nomor 17 Kak Sa, ada Kak Merlin, akun tugas ini, ada Coko Purple dan lain-lain. Dan semuanya terima kasih banyak ini yang ada di bawah. Kak siapa ya? Kak Lista, Kak Gesha, Kak Kazet, ada Yaya, ada Dea. Bye bye all, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Dadah. Oke okay, ladies and gentlemen. Say bye dulu. Saya buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Oke okay, oke. Okay. Ding 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 ding. Nah, ladies and gentlemen, this is your captain speaking from the flight deck. Thank you for watching Sunny and Gracia showroom today. Tonight in no malam ya. Tonight I'm gonna close my eyes. I will good time. Okay, back to topic. Okay. Okay. Tadi ngomong apa gue? Okay, ladies and gentlemen, thank you for watching. Oh, forget Gracia, don't yeah. Read the. Boleh gak? Okay, right now. Okay, please right go. Now. Yeah, yeah. Okay, sunny. Aku matikan dulu. Okay. Bye-bye, thank you. Thank you on the so sunny. Bye bye. Next time. Jaga kesehatan. Dadah. Salah ya? Gimana? Ini dong. Gaptek. Dadah. Kok kamu gak di SS dulu? Yaudah. Terima kasih Kak Alsegia Purwanto, Lupi, Gracia, makasih Oppo, XAP, makasih Kak Gons, Kak Ines, Kak Tiara adenya Gracia, Tom Tom, Kak Vega, RF The Rebel, Cicak Oshi, You Girl, Brilly, Bow, Chen, Gre, Farhan, thank you Kak Farhan, Greninja, thank you. Mantap Greninja. Makasih ya semuanya. Makasih juga buat semangatnya. Semoga besok aku lancar. Don't forget ya. Do what you love and love what you do. Yes. Yeah. For everyone who are watching on the showroom and then for all of the who's listening this. I'm sorry if I have not a good speak or something like that. Apa? Thank you. Thank you. Bye bye. See you again. Bye. Who is speaking? Who is speaking?